السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان أَلْصَقَ الحديث كتاب الله وقر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin fin nar kepada bapak ibu-ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita nikmat Islam nikmat iman nikmat sehat nikmat afiat nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Nikmat diberikan oleh Allah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Akhwani fi din, azakumullah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan materi pada hari ini saya minta kepada seluruh yang di luar itu masuk dan coba dijaga ketenangannya karena kita niat ke sini mau ngaji bukan mau dagang jadi nanti tolong panitia semua yang ada di luar suruh masuk dan adab-adab majelis dijaga artinya niatnya pertama kali ketika kita datang untuk ngaji, untuk nuntut ilmu ini harus ikhlas karena Allah. Bukan niatnya mau jalan-jalan. Bukan niatnya mau ketemu fulan atau yang lainnya. Bukan niatnya mau dagang. Jadi niatnya harus diluruskan dulu. Supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Supaya kita mendapatkan taufik dari Allah untuk mengamalkan amal-amal saleh. Dan yang paling penting lagi, kita bisa paham tentang agama ini. Jadi, yang pertama ikhlas karena Allah, yang harus dijaga adabnya. Yang kedua, yaitu kita harus paham, kita harus dengarkan baik-baik dan diam, bukan dengarkan aja tapi diam. Jangan berbicara, jangan ngobrol. Kemudian, juga yang keempat, kita harus memahami apa yang disampaikan. Sebab banyak orang yang ngaji, enggak paham. Orang yang nuntut ilmu, enggak paham. Sebab penting, al ilmu, al-fahmu, ilmu itu paham. Kalau enggak paham, rugi. Nanti dia datangnya jadi berusaha untuk memahami, maka di samping tadi keikhlasan, dengarkan, diam, berusaha untuk paham. Kemudian yang kelima, catat apa yang disampaikan. Jangan kita diam. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam qaidul al ilma bil kitab. Catatlah ilmu itu dengan tulisan. Itu sabda Rasulullah SAW dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk mengamalkannya. Yang keenam mengamalkannya. Sebab ilmu untuk diamalkan. Enggak ada manfaat ilmu tanpa amal. Allah menyuruh kita untuk talabul ilmi agar kita mengamalkan ilmu itu. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menuntut ilmu agar kita mengamalkan ilmu itu. Makanya Allah memberikan ganjaran surga kepada orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Tilkal jannatul lati bima kuntum Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ta'allamu ta'allamu fa 'alimtum fa'malu fa belajarlah kalian belajarlah kalian kalau kalian sudah tahu amalkan kemudian setelah itu yang ketujuh dakwahkan sebab ilmu ini yang kita kaji yang kita pelajari yang kita tuntut yang kita cari ini harus kita pahami kita amalkan kita dakwahkan dan dawah yang pertama kepada keluarga sebelum orang lain karena Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa ahlikum nara wahai orang beriman jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ikwanuddin azakumullah ini sebagai mukaddimah yang perlu saya sampaikan materi kita pada hari ini tentang jalan keselamatan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Saya akan jelaskan khonifuddin azakumullah poin per poin supaya antum bisa paham. Dan untuk memudahkan juga karena ada yang sudah lama ngaji dan yang terbanyak yang baru ikut ngaji. Jadi supaya antum juga juga paham. Yang pertama, yang pertama, nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita yaitu nikmat Islam dan sunnah. Ini yang harus kita ingat dan harus kita catat: nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita dari semua nikmat yang Allah karuniakan, yang paling besar nikmat Islam dan sunnah. Dan kita bersyukur kepada Allah, diberikan hidayah di atas Islam. Kalau seandainya ada orang yang dia hidup dalam keadaan kafir, dia mengikuti agama kafir, apakah Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu atau yang lainnya. Kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka tempat tinggalnya dalam neraka selama-lamanya. Tinggal dalam neraka selama-lamanya. Jadi orang-orang kafir tempat tinggalnya di neraka Kalau dia mati dalam keadaan kafir. Allah menyebutkan dalam surah Al-Bayanah innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Dan orang-orang musyrikin. tempat tinggal mereka kata Allah di mana di neraka mereka kekal di dalamnya selama lamanya dan mereka sejelek jelek makhluk di muka bumi ini Allah menyatakan demikian bahwa orang kafir tempatnya di mana di neraka kalau dia mati dalam keadaan kafir jadi nikmat Islam nikmat yang besar maka orang yang tidak masuk Islam rugi dia rugi dunia rugi akhirat dan orang kafir Hidupnya tidak bahagia dan tidak akan bahagia, tidak selamat dan tidak akan selamat. Orang kafir itu selama-lamanya dengan nas Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sahih tentang masalah ini. Kita harus meyakini bahwa dengan Islam, orang itu akan bahagia. Dengan Islam, orang akan beruntung. Dengan Islam, orang itu akan selamat. Kalau dia cari selain Islam, dia pasti tidak akan selamat. Itu dengan nas Al-Quran. Makanya Al-Quran Ibn ini penting untuk kita yakini tentang nikmatnya Islam. Kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat Islam ini. Kemudian ayat yang lain lagi juga. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang kafir. Bahwa orang-orang kafir yang mereka mati dalam keadaan kafir tempat tinggalnya di neraka. Seperti Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran di ayat 91. Innalladzina kafaru wa matu wa kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa law ulaika lahum adzabun alim wa malahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir. Tempat tinggal mereka di mana neraka? Mereka ingin menebus ketika mereka masuk dalam neraka mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas semua yang ada muka bumi jadi emas mereka ingin tebus supaya bisa keluar dari neraka nggak bisa keluar dari neraka dan mereka nggak ada penolong sama sekali itu harus kita ingat itu orang yang kafir mati dengan kafir tempat tinggalnya neraka dengan nas al quran maka kita bersyukur diberikan hidayah di atas Islam yang kedua kita bersyukur kepada Allah dibikin hidayah di atas ini masih yang pertama ya poin yang pertama Islam dan Sunnah kita bersyukur diberi diberi hidayah di atas Sunnah karena antara Islam dengan Sunnah nggak bisa lepas ini masih poin yang pertama orang yang mengikuti agama Islam dia wajib mengikuti Sunnah wajib mengikuti Sunnah antara Islam dengan Sunnah nggak bisa dilepaskan nggak bisa jadi harus sama-sama karena apa karena orang Islam banyak yang mengaku Islam banyak yang nanti saya akan bicarakan yang kita akan bahas tentang hadis iftirakul ummah tentang perpecahan umat Islam bahwa Nabi menyebutkan satu yang selamat yaitu yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain makanya kita harus mengikuti sunnah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi Islam dan Sunnah seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal tentang Islam dan Sunnah. Begitu juga oleh Imam Al Barbahari dalam kitab yang Sunnah. Kata beliau Al Islam, huwa Sunnah, wa Sunnah tuh Islam. Islam itulah Sunnah dan Sunnah itulah Islam. Enggak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya. Jadi orang yang beragama Islam dia wajib mengikuti Sunnah. Banyak orang Islam tapi mereka tidak mengikuti Sunnah. Kalau kita ingin selamat, kita wajib mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kedua masih ada kaitan yang pertama. Yang harus kita yakini dengan seyakin yakinnya bahwa agama Islam merupakan satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang diredoi oleh Allah, agama yang membawa manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat. Satu-satunya agama yang hak agama Islam, satu-satunya agama yang diridhoi diri Allah, agama Islam, satu-satunya agama yang membawa kepada kedamaian, membawa kepada keselamatan, membawa manusia ke sorga adalah agama Islam. Gak ada yang lain. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna dina Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi diri Allah adalah agama Islam. Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85 surah 3 ayat 85 barang siapa mencari agama selain Islam maka dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi yang menunjukkan bahwa satu-satunya agama yang hak agama yang diredoi oleh Allah satu agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Nabi Muhammad SAW setelah beliau diutus, Nabi mengajak orang-orang kafir, orang-orang musyrikin untuk masuk ke dalam agama Islam. Nabi mengajak orang-orang Nasrani dan Yahudi untuk masuk dalam agama Islam. Nabi mengajak orang, orang Yahudi dan Nasrani untuk masuk dalam agama Islam. Ketika mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, maka kalau mereka mati mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Karena itu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam waladhi nafsu Muhammadin bi yadihi la yasma'u bi ahadun min al ummati yahudiyun wala nasraniyun thumma yamut wa yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar Demi Allah, yang diri Muhammad di tangannya tidaklah mendengar aku diutus. Siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak masuk ke dalam agama Islam ini, tidak mengikuti apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Ya, Nabi SAW sudah bersumpah, demi Allah, yang diri Muhammad di tangannya tidaklah mendengar aku diutus siapa saja apakah dia Yahudi atau dia Nasrani kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa maka dia pasti menjadi penghuni neraka ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya jadi menunjukkan bahwa agama Islam satu-satunya agama yang hak agama Islam agama yang diridhoi Allah oleh Allah SWT selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita yakini Wajib kita yakini. Karena adanya tokoh-tokoh penyesat umat. Tokoh-tokoh munafik yang ada di Indonesia ini. Yang dia mengatakan liberal, bebas beragama. Atau pluralisme. Artinya dengan banyak agama. nggak bisa. Atau mengatakan bahwa semua agama sama. Atau semua agama baik. Benar atau tidak itu? Salah. Enggak ada dalam Islam semua agama sama, semua agama baik. Tidak. Lantas membatalkan ayat Al-Qur'an yang mengatakan inna dina indallahil Islam, membatalkan ayat Al-Qur'an mengatakan wa may yabtaghi ghairal Islam diinan min wa, wa khasirin. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an demikian. Allah mengatakan bahwa satu agama yang diterima oleh Allah, yang diterima oleh Allah Satu agama yang membawa kepada kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, agama Islam. Maka orang yang masuk Islam adalah orang yang bahagia. Meskipun dia apa-apa, meskipun dia miskin, meskipun dia nggak punya apa-apa. Bahkan ada seorang sahabat radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa dia tadinya agamanya Nasrani. Kemudian dia masuk Islam. Kemudian diajak keluarganya masuk Islam, sebagian masuk Islam, sebagian tetap dalam kekafiran. Kata dia, saya melihat dari keluarga saya yang masuk Islam, dia hidupnya bahagia. Jangan antum salah paham ya. Jangan memahami kalau bahagia itu kaya raya. Bukan. Meskipun dia miskin, meskipun dia papa, dia nggak punya apa-apa, dia bahagia. Dengan imannya dia kepada Allah. Dengan taatnya dia kepada Allah. Dengan dia menjauhkan maksiat, dia adalah orang bahagia. Dan saya melihat yang tidak masuk Islam, dia sengsara hidupnya. Meskipun dia kaya. Karena orang-orang kafir, meskipun dia kaya raya, tetap dia hidupnya sengsara dan tidak bahagia selama-lamanya. Karena dengan Islam ini orang akan bahagia dan akan jaya. Maka Nabi menyebutkan salah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa bima Sungguh sukses, sungguh beruntung. Siapa? Orang Islam. Kata Nabi sungguh beruntung, sungguh sukses. Siapa? orang Islam. Kemudian diberikan rezeki oleh Allah cukup dan dia puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya dia kona. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi mengatakan qad aflaha man aslam, sungguh berbahagia, sungguh sukses, sungguh beruntung, sungguh jaya siapa? Orang yang masuk Islam. Wa kafafan. diberikan rezeki cukup. Meskipun enggak kaya, enggak banyak cukup dia. Meskipun pas-pasan, wa qanaahu Allah bima ata dan Allah memberikan kepada dia kepuasan qanaah puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya jadi ini orang Islam orang yang bahagia menurut nas Al-Qur'an dan menurut nas hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jadi yang kedua ikhwan fil azakumullah itu sudah antum catat Islam satu-satunya agama yang hak selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga bahwa agama Islam merupakan agama ilmu. Agama Islam adalah agama ilmu. Makanya agama Islam memerintahkan kita untuk nuntut ilmu. Enggak boleh kita enggak nuntut ilmu, wajib nuntut ilmu. Karena umumnya umat Islam enggak tahu agama. Islam KTP nggak tahu agama wajib dia belajar sebab yang merintahkan demikian untuk belajar agama Islam ini Allah subhanahu wa taala Allah ketika menyebutkan di dalam surah Az Zumar di ayat 9 "Qul hal yastawi alladziina la ya'lamuun apakah sama orang-orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu jawabannya gimana Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jawabannya apa? Tidak sama. Kalau tidak sama, kewajibannya apa? Belajar. Kalau tidak sama, kewajibannya belajar itu. Belajar agama ini. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah di ayat 11, "Yarfa'illahu amanu minkum waladina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang berilmu beberapa derajat. Allah angkat orang yang beriman dan orang-orang yang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diangkat derajatnya berarti kita harus belajar. Karena ilmu ini akan mengangkat derajat seseorang di dunia dan juga nanti di akhirat. Apalagi kalau dia paham Al-Qur'an. Dia pelajari Al-Qur'an ini dan As-Sunnah Nabi ini dipelajari Al-Qur'an dan Sunnah, dia baca, dipahami, diamalkan Al-Qur'an ini, ini maka akan diangkat derajatnya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman bi akharin sesungguhnya Allah mengangkat dengan ini dengan Al-Qur'an ini beberapa kaum dan Allah rendahkan beberapa kaum Yang Allah angkat orang yang mempelajari Al-Quran Memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar Dan dia amalkan Diangkat derajatnya Dan Allah rendahkan Bagi orang-orang yang tidak membaca Al-Quran Tidak mau memahami Al-Quran Bahkan mereka menta'wil Dengan takwil yang tidak benar Menafsirkan dengan tafsir yang salah Yang sesat dan menyesatkan Maka direndahkan derajatnya oleh Allah taala. Allah mengangkat dengan Al-Quran ini berapa kaum Allah rendahkan berapa kaum Ini dalil Dari hadis Nabi yang sahih dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an yarfa'u bi Allah mengangkat dengan Al-Qur'an ini berapa kaum dan Allah rendahkan berapa kaum Kemudian juga Allah juga memerintahkan kepada kita untuk thalabul ilmi menuntut ilmu belajar enggak boleh kita diam enggak boleh kita malas-malasan harus belajar karena kita enggak akan tahu tentang agama Islam kalau kita enggak belajar Makanya kita nggak boleh ikut kepada orang banyak, nggak boleh ikut kepada guru atau ustadz, nggak boleh juga kita ikut kepada siapa aja nggak boleh. Kita nggak boleh ikut kecuali dengan dalil, dengan ilmu. Ada nggak keterangannya? Ada nggak dalilnya? Yang menyuruhkan Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman, Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al Isra, surah 17 ayat 36. Dalam surah Al isra surah Bani Israel, surah 17 ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ilmun. Inna sam'a wal basara kullu ulaika kana Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena sungguhnya pendengaran mata dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu taala. Jadi nggak boleh kita ikut apa yang kita nggak tahu, nggak boleh kita ikut. Jadi kalau kita jangan ikut-ikutan jangan taklid. Kita belajar dengan dalil, dengan hujah, dengan keterangan. Ada enggak dalilnya? Ada enggak hujahnya? Ada enggak keterangannya dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut-ikutan. Karena kita akan ditanya Allah pada hari kiamat. Jadi ingat tuh, agama Islam agama ilmu, agama Islam agama hujah, agama Islam agama dalil. Ketika orang mengatakan harus begini, mana dalilnya? ketika orang-orang mengatakan begini dalilnya mana dalil minta dalil makanya Nabi Muhammad saw ketika ada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka mengatakan bahwa yang berhak untuk masuk ke surga Yahudi dan Nasrani maka kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad saw minta dalil kepada mereka Allah berfirman dalam surah Al Baqarah di ayat 111

Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Kul, katakan kepada mereka, Hatu burhana kum Mana bukti kamu? Mana hujah kamu? Mana dalil kamu? Mana buktinya? Mana hujahnya? Jika kalian orang-orang yang jujur. Jadi ditanya dalilnya, hujahnya. Jadi ya kita harus beragama dengan dalil, beragama dengan hujah. Karena banyak kaum muslimin ini beragamanya apa? Agamanya apa? Ikut-ikutan Mengikuti nenek moyang Kalau kita ajak kepada Quran Kita ajak kepada sunnah Kata mereka apa? Saya mendapati bapak dan nenek moyang kami seperti ini Iya tidak? Seperti itu yang ada di masyarakat Nah kita sebagai pelajar Harus dengan dalil Gak bisa kita ikut Harus dengan dalil Allah menyebutkan dan mencela tentang orang-orang yang diajak kepada dalil Quran dan Sunnah mereka katakan cukup nenek moyang aja nggak boleh Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 170 wa idakilah mutabiruma anzar Allah qalu bal natabi ma alfain alaihi abaana awalukana abahum la yaqilun shayaa walayhadun Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, cukup kami ini mengikuti apa yang kami dapati bapak dan nenek moyang kami mengerjakan. Kata Allah, la abu tadun. Apakah mereka ikuti juga bapak dan nenek moyang mereka? Padahal mereka tidak berfikir dan mereka tidak dapat petunjuk mereka tidak berpikir dan mereka tidak dapat petunjuk. Jadi dicela orang-orang yang mengikuti nenek moyang. Yang kita harus ikut dalil. Dan juga kalau kita lihat lagi kebanyakan juga manusia dalam beragama. Yang mereka ikuti siapa? Orang banyak. Iya tidak? Orang banyak berbuat begini dia ikut begini. Orang banyak melakukan perayaan ini mereka ikut begini. Orang banyak seperti ini dia ikut begini. Jadi, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran tentang tidak bolehnya kita mengikuti kebanyakan manusia. Kita dalam beragama ini, sumbernya apa? Al-Quran dan As sunnah, menurut pemahaman para sahabat, bukan orang banyak. Orang banyak bukan ukuran kebenaran, makanya Allah berfirman dalam surah. الأنعام سورة يانك نام آياتسراتوس نامبلس اللهم بارك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون الله بارك في سورة الأنعام آياتسراتوس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan jalan Allah. Dan mereka itu hanyalah menyangka-nyangka dan mereka berdusta atas nama Allah. Jadi Allah sudah ingatkan kalau kita mengikuti banyaknya orang, selamat atau sesat? Saya ulangi lagi, Menurut nas ayat Al-Qur'an ini, kalau kita mengikuti orang banyak selamat atau sesat? Sesat. Nas Al-Qur'an, dalil Allah mengatakan, kalau kalian mengikuti banyaknya orang, kalian akan sesat. Tapi sayangnya kenyataan umat Islam mengikuti yang mana? Banyaknya orang, nggak ngikuti dalil dari Qur'an Sunnah. Pokoknya banyaknya orang begini ya ikut begini, orang seperti ini ikut begini, semuanya seperti itu. Karena apa? Karena mereka nggak mau berusaha, nggak mau bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Jadi harus belajar tentang agama ini wajib. Bapak agama Islam agama ilmu. Gak bisa kita ikut-ikutan banyaknya orang gak bisa kita akan sesat nanti. Kita pengen selamat, makanya kita bahas tentang jalan selamat ini supaya kita selamat. Kita semua ingin selamat, kita ingin masuk surga, Jalannya tempuh dengan apa? Dengan untuk ilmu. Jalannya, kalau kita ingin masuk surga harus untuk ilmu. Kalau nggak untuk ilmu, ya bagaimana kita tahu tentang agama Islam? Bagaimana kita tahu tentang Quran? Bagaimana kita tahu tentang sunnah? Bagaimana kita tahu tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah? Bagaimana kita mentauhidkan Allah? bagaimana kita menjauhkan syirik, bagaimana kita melaksanakan sunnah, bagaimana kita menjauhkan beda, bagaimana kita wudhu, bagaimana kita sholat, bagaimana yang lain, kita nggak akan tahu kalau kita tidak menuntut ilmu. Menuntut ilmu wajib dan kita sudah tahu dalilnya semuanya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu Nabi bersabda: sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke Surga. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke Surga. Kau disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi tentang ilmu." yang dimaksud ilmu syar'i yang dimaksud ilmu syar'i yaitu Al-Quran dan As sunnah ini yang harus kita pelajari ini yang harus kita kaji ini yang harus kita betul-betul cari sungguh-sungguh kita untuk mendapatkan ilmu kalau enggak kita sesat seperti yang kedua banyak kita lihat manusia ini sesat dari jalan Allah karena apa? mereka tidak berusaha untuk talabul ilmi yang benar yang sesuai dengan dalil dan Quran Sunnah mengikuti jejaknya salafus saleh. Ini untuk ilmunya hukumnya wajib dan membawa manusia kemana ke surga. Tapi bukan sekedar untuk ilmu, betul-betul kita belajar agama ini dengan dasar Al Quran, Sunnah Nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat belajar. Dengan tadi adab-adabnya dengan niat yang ikhlas segala macam harus sungguh-sungguh. Kalau enggak enggak akan dapat kita. Bab ilmu ini harus kita cari sampai kapan sampai kita wafat. Harus betul-betul kita luangkan waktu kita untuk tolabul ilmi. Makanya orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah orang-orang yang menuntut ilmu syari. Anda mencatat itu. Orang yang paling bahagia di muka bumi ini orang-orang yang menuntut ilmu syari itu paling bahagia. Ini kita lihat para ulama terdahulu, para sahabat, mereka semua adalah penuntut ilmu. Mereka bahagia. Para tabiin orang yang bahagia tabiin. Mereka adalah orang yang bahagia. Mereka terus menuntut ilmu sampai kapan? Sampai wafat. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hambal Abdullah bin Barak ditanya sampai kapan wahai Imam kita menuntut ilmu? Sampai kita masuk ke liang kubur. Sampai kita mati menuntut ilmu nggak bisa berhenti. Terus. Kemudian selanjutnya kita masuk yang keempat. Yang keempat yaitu Poin yang keempat, agama Islam ini sudah sempurna. Ini harus kita ingat. Agama Islam sudah sempurna. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu islamadina Dalam surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Ini ayat ayat yang agung dalam Al-Qur'an. Sampai orang-orang Yahudi, orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata orang-orang Yahudi, "Wahai Umar, kalau seandainya ayat yang ada dalam Al-Quran itu turun kepada kami ma'asyar al-Yahud, orang Yahudi kami akan jadikan hari raya ayat yang mana? jadi orang Yahudi tahu tentang ayat Al-Quran ayat yang mana? ya ayat yang tadi al dinakum wa atmamtu wa raditu islam kata Umar bin Khattab radhiyallahu an aku tahu tentang turunnya ayat itu turunnya pada waktu hajatul wada' Di sore hari di Padang Arafah. Di saat terkabulnya semua doa. Di saat itu Allah turunkan ayat ini. al akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa raditu Umar tidak. Mengadakan perayaan tidak. Karena memang ada perayaan Al-Quran. Tidak ada dalam Islam. Tidak ada. Perayaan Nuzul al Quran. Tidak ada dalam Islam. Tidak ada. Tidak ada. Maka Umar menjelaskan. Aku tahu tentang turunnya ayat itu. Ini ayat yang agung untuk menunjukkan apa? Sempurna agama Islam ini. Yang membawa manusia ke sorga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia kepada keselamatan dunia akhirat. Dan membawa manusia ke sorga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia kepada celaka. Yang membawa manusia ke neraka. Nabi juga sudah jelaskan. Enggak ada yang tersisa. Nabi SAW wafat Sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa? Dalam keadaan agama Islam sudah sempurna. Maka Nabi bersabda, Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu Nabi bersabda, Sallallahu alaihi wasallam, ma shayun yuqribu min jannati, wa min nari illa wa qad Tidak tersisa sama sekali. Tidak tersisa sama sekali. Apa saja yang membawa kalian ke sorga, sudah dijelaskan semuanya, apa saja yang membawa kalian ke neraka, sudah dijelaskan lengkap semuanya yang membawa manusia ke sorga, Nabi sudah jelaskan semuanya yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan semuanya, gak ada yang terluput dalam agama Islam, gak ada yang tersisa sama sekali, agama Islam sudah sempurna, tinggal kita mau berusaha atau tidak mencari keterangannya dalam Al-Quran dan Sunnah, semua lengkap Allah jelaskan sampai Allah mengatakan mafarotna kitabi min syai' Kami nggak tinggalkan sedikit pun dalam Al-Quran ini. Semua lengkap semua dijelaskan. Semua jelas. Sampai orang-orang musyrikin, orang musyrikin bertanya kepada Salman al farisi Salman al khair Kata orang-orang musyrikin kepada Salman al khair apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu termasuk tata cara buang air? Kata Salman ajal. Maksudnya enam, iya. Nabi kami mengajarkan kami segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air. Kalau Nabi Muhammad SAW, di sini sahirat Muslim. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang tata cara buang air, nggak mungkin Nabi tidak mengajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita mentauhidkan Allah, bagaimana kita mengikuti jalan yang benar supaya kita selamat dunia akhirat, bagaimana kita berakidah, bagaimana kita bermanhaj, Bagaimana kita mengikuti itibak Rasulullah. Diajarkan lengkap semuanya. Lengkap. Kalau mau buang air, tata cara buang air. Diajarkan, gak mungkin. Masalah tauhidnya gak diajarkan. Baik rububiyah, uluhiyah, asma sifat gak mungkin. Nabi gak ngajarkan. Jadi semua lengkap dalam agama Islam. Islam sudah lengkap semuanya. Diajarkan dalam agama ini semuanya. Baik tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Tentang masalah politik, ekonomi, tentang segala macam semua lengkap dalam agama ini, lengkap. Ya Nabi SAW wafat dalam keadaan sudah sempurna agama ini. Makanya Nabi SAW menjelaskan kepada umat ini nggak boleh orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Kenapa? Karena agama Islam sudah lengkap. Nabi bersabda SAW, Man fi amrin ma laisa minhu Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang kami nggak contohkan maka ibadahnya apa tertolak hadis ini sahih lewat Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha Nabi juga bersabda saw <tuh> man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun barang siapa mengamalkan satu amalan yang nggak ada contoh dari kami tertolak amalan itu tertolak jadi sudah sempurna agama ini nggak boleh orang menambah-nambah nggak boleh juga mengurangi sempurna agama Islam ini semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Makanya ketika orang menambah-nambah, membuat sesuatu yang baru dalam agama ini, berarti seolah-olah bahwa agama Islam ini belum belum sempurna. Seolah-olah Nabi ini s.a.w. belum menyampaikan semuanya. Berarti dengan dia mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, berarti dia menuduh Nabi Muhammad bagaimana? Khianat terhadap agama ini. Kalau dia mengadakan satu yang baru dalam agama yang Nabi nggak contohkan diadakan oleh dia, berarti dia menurut Nabi Muhammad apa? Khianat. Maka dikatakan oleh Imam Malik. Perhatikan Imam Malik yang mengatakan Imam Malik yang dimuat oleh Imam Ash-Shati dalam kitabnya al Desam. Jadi kata Imam Malik, Rahimahullah kata Imam Malik. Perhatikan Imam Malik mengatakan begini. Imam Malik Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik ini, Rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, Rahimahullah. Kata Imam Malik, بن انس رحمه الله قبل اليوم من ابتدا في الاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرساله فان الله يقول اليوم اقمت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا Kata Imam Malik rahimahullah. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang bid'ah, yang baru dalam agama yang bid'ah dalam agama ini. Yang dia anggap baik. Kan banyak orang selalu bilang ini bid'ah hasanah, bid'ah hasanah, bid'ah hasanah. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Semua kata Nabi Muhammad SAW bahwa semua bid'ah sesat. Itu kata Nabi SAW. Kulu bid'atin setiap bidah itu enggak ada bidah hasana. Nah, Imam Malik mengatakan barang siapa mengadakan sesuatu yang baru, yang bidah dalam agama, yang dia pandang itu baik, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW khianat kepada risalah. Berarti ada yang belum disampaikan oleh Nabi, padahal Nabi sudah sampaikan semua lengkap. Karena Allah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Yang artinya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukup nikmatku atasmu. Dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Kata Imam Malik, "Pamalamnya kunyoma idin dina, yauma yomadina. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Rasulullah sekarang pun tidak menjadi agama. Artinya enggak boleh orang membuat sesuatu yang baru dalam agama ini. Sudah sempurna agama Islam ini. Maka Nabi tinggalkan agama Islam ini putih bersih, Enggak ada bercak-bercak syirik, enggak ada bercak-bercak bid'ah, enggak ada bercak-bercak hurafat, enggak ada bersih agama Islam ini." Nabi bersabda sallallahu alaihi wasalam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, kata Nabi, kum ala mithlil bayda lailuha ka nahariha la yazighu anna ba'di illa halik." Aku tinggalkan kalian agama ini putih bersih, putih bersih, enggak ada bercak apapun juga. Bersih agama Islam. Malamnya seperti siangnya. Siapa saja yang menyimpang dari agama ini, dia pasti binasa. Kalau udah menyimpang dari agama Islam yang sumbernya Quran dan Sunnah salaf, dia menyimpang dari jalannya pasti binasa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti binasa. Jadi Islam ini putih bersih. Quran dan Sunnah lah salaf. Enggak ada bercak syirik, enggak ada bercak beda, enggak ada bercak khurafat. Yang menambah-nambah orang ini ke dalam agama Islam ini adalah orang-orang setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang orang menambah-nambah agama ini sampai orang nggak tahu agama Islam yang sebenarnya. Makanya kita kata, kata mendakwakan dakwah tauhid, dakwah sunnah, orang merasa apa? Asing. Kok dakwah ini asing? Berbeda dengan dakwah yang ada di masyarakat. Kenapa? Masyarakat bukan mengikuti dalil, mengikuti banyaknya orang. Sedangkan kita mengikuti dalil dari Quran dan Sunnah Alaihi Wasallam. Ini yang wajib kita pegang seumur hidup kita. Sampai sini jelas. Poin yang keberapa tadi? Poin yang keempat. Sekarang kita masuk poin yang selanjutnya. Jadi, sudah poin yang keempat. Sekarang kita masuk poin yang kelima, poin yang kelima: ekonomi azakumullah. Kalau tadi diberikan judul oleh panitia tentang jalan selamat, memang harus tahu kita jalan selamat ini dengan mengikuti rasulullah dan para sahabatnya, karena antum perhatikan. Ini yang kelima kita bahas tentang hadis iftirakul ummah. Nabi sudah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Islam ini bahkan bakal berpecah. Nabi sudah menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa umat Islam ini bakal berpecah. Makanya kita harus tahu tentang jalan selamat ini. Karena umat Islam Nabi sudah menyebutkan akan berpecah. Nabi sebutkan satu yang selamat. Antum lihat dalilnya, dalilnya ini banyak ya tentang hadis iftirakul ummah. Saya akan bawakan dalil-dalilnya dari buku mulia dengan mana salaf supaya antum juga lihat dalil-dalilnya supaya kita jelas kita berada di atas basirah dalam kita beragama ini. Bukan kata orang. Bukan ikut-ikutan. Karena. Anda perhatikan. Bahwa kita wajib mengikuti petunjuk Al-Quran. Dan petunjuk apa? Sunnah. Perhatikan itu. Bahwa dia pasti selamat. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Di dalam surah Taha. Barang siapa yang mengikuti petunjukku. Maka. Dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Berarti apa? Kalau tidak akan sesat berarti dia selamat. Eh, Kalau nggak akan sesat berarti dapat petunjuk dia. Tidak akan celaka berarti dia apa? Selamat. Allah menyebutkan, Famanitabahhudaya, Falayaliluwalah. Yes, kau barang siapa yang mengikuti petunjukku? Maksud petunjukku itu apa? Al-Quran dan sunnah. Dia nggak akan sesat, dia akan celaka. Nabi juga bersabda, yang antum sudah apa? Sebagian antum sudah hafal. Nabi bersabda apa? Tarak tufiqum am lan tadillu mata bihima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu. Kitab Allah dan apa lagi? Sunnah Rasulnya. Kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tapi nabi sallallahu juga menyebutkan setelah itu bahwa akan terpecah umat ini antum lihat di halaman 20 dari buku mulia dengan masalah nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraq wala thintain wa sab'ina millah wa inna hadhihi almillah sataftariqu ala 73 Sintani, finar, wa fil jannah, ah. Kata Nabi SAW, ketahuilah, Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan Ahlul Kitab... ...telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di dalam neraka. Dan yang satu golongan... berada dalam sorga yaitu al-jamaah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, al ajuri dalam kitabnya Syariah, Al-Lalika dalam kitab syara Usul I'tiqad Sunnah wal Jamaah dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Imam Az-Zahabi dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dan hadis ini sahih, masyhur, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih ya Juz yang pertama. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, Nabi menyebutkan umat is uh, ahlul kitab berpecah menjadi berapa golongan? 72. Umat Islam berpecah menjadi 73. Ingat berarti umat Islam yang banyak pecah belahnya. Kemudian Nabi menyebutkan 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Ini ada sahih dan disaik oleh para ulama ahli hadis. Satu yang masuk surga kata Nabi al-jamaah. Al-jamaah. Al-jamaah itu siapa? Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam at tirmidhi dan Imam Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi menyebutkan sallallahu wasalam, illa ma alaihi wasallam, "Kulluhum wa ashabi." Bahwa semuanya 72 golongan itu masuk neraka. Yaitu 73 semuanya masuk neraka kecuali satu. Itu satu itu kata Nabi ma ana yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi yang selamat itu kata Rasulullah SAW, orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para para sahabatnya. Ini dalil hadis ini yang kedua ini Hasan derajatnya. Jadi Nabi sudah menyebutkan Rasulullah SAW bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan 72 masuk neraka satu yang masuk surga ini sahih riwayatnya menurut penelitian ulama hadis sahih kemudian juga ada hadis yang lain lagi hadis Irbat bin Sariyah yang kita juga semuanya sudah paham tentang hadis Irbat bin Sariyah bahwa Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih antum lihat di buku ini di buku mulia dengan main di halaman 96 di halaman 96 Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam kata Nabi usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah perhatikan di halaman 96 usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in abdan habasyia fa innahu man ya'ish minkum ba'di فسير اختلافا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسقوا بها عليها وإياكم الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة kata Nabi saw. aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah mendengar dan taat kepada ulil amri meskipun dia seorang budak habasyah Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian sesudah wafatku akan melihat perpecahan yang banyak, akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah akan berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geraham kalian. Dan jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ad-Darimi, Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah, Al-Hakim dalam kitabnya al musadrak dan disahihkan oleh Hakim, disepakati oleh Imam Zahabi dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris sabil Ya khon bidina zakumullah. Nabi menyebutkan dalam hadis ini artinya orang sesudah wafatnya Nabi Sesudah wafat beliau, kata Nabi SAW akan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Akan terjadi perselisihan yang banyak Nabi menyebutkan. Nabi menyebutkannya tidak sedikit di sini. Fasairah tilafan Akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak. Karena Nabi menyebutkan bahwa umat Islam terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Dan Nabi sebutkan 72 masuk neraka, satu yang masuk sorga. Kemudian Nabi menasihati kita semuanya untuk apa? Untuk berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah khulafah ur-rasyidin. Nabi bilang, peganglah erat-erat dan gigitlah dengan keram kalian. Kemudian setelah itu, kata Nabi SAW, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Anda perhatikan di sini, bahwa Nabi SAW sudah menyebutkan jalan selamat setelah Nabi menyebutkan adanya firqah-firqah yang sesat golongan-golongan yang sesat ini banyak, bukan satu pokoknya memang dari 72 golongan yang sesat itu pokoknya empat yang pertama syiah yang pertama itu syiah yang kedua qadariyah Yang ketiga, murji'ah. Jadi yang pertama itu adalah syiah. Yang kedua, qadariyah. Yang ketiga, murji'ah. Kemudian, yang keempat adalah mu'tazilah. Ada juga yang menyebutkan yang lainnya. Nah, kemudian dari situ, berpecah lagi. Kalau jami'ah nggak dimasukkan, karena jami'ah dikatakan oleh para ulama kafir. Karena mereka mengingkari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kemudian pecah lagi, Syiah berpecah lagi. Qadariyah berpecah, Murjiah berpecah, Mu'tazila juga seperti itu semuanya. Dan itu memang sifat dari Ahlul Bida', Ahlul Ahwa selalu berpecah belah. Dan itu perhatikan yang berpecah belah ini banyak, nanti saya akan jelaskan lagi. Saya akan jelaskan dulu sekarang ini tentang jalan selamat. Nabi menyebutkan satu golongan yang selamat. Golongan yang selamat, satu yang selamat ini ma'ana wa orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Sekarang kita lihat kenapa Nabi sebutkan yaitu para sahabatnya. Para sahabat inilah yang tahu bagaimana Nabi beribadah kepada Allah. Para sahabatlah yang pertama menimba ilmu dari Nabi. Para sahabat radhiyallahu anhum yang menimba ilmu dari Nabi. Ketika Nabi menyampaikan Al-Quran kepada siapa Nabi sampaikan? Para sahabat. Ketika Nabi menyampaikan sunnah kepada para sahabat, yang pertama kali faham tentang Quran dan sunnah para sahabat, yang pertama kali mengamalkan tentang Quran dan sunnah para sahabat, yang pertama kali berjuang bersama Nabi bersama para sahabat, yang pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah para sahabat. Kemudian juga yang membela Nabi di Madinah yaitu orang-orang Ansor para sahabat Ansor. Dan seluruhnya para sahabat yang pertama kali yang mereka berjuang. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang wajibnya kita mengikuti jalan mereka. Enggak boleh kita menyimpang dari jalannya para sahabat. Karena mereka adalah sebaik-baik umat. Ketika para khatib, para ustadz membaca ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna munkar wa tu'minuna billah. sampai akhir ayat. Di surah Ali Imran ayat 110. Ketika disebutkan kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, ayat ini pertama kali kitabnya kepada siapa? Sahabat. Pertama kepada sahabat, kalian para sahabat sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, menyuruh yang ma'ruf, menjaga yang mungkar dan beriman kepada Allah. Para sahabat. Makanya para sahabat ini semuanya orang yang baik, semua diredoi oleh Allah wa Taala dan mereka orang yang adil, makanya Allah menjadikan para sahabat itu nanti di hari kiamat sebagai saksi nanti untuk siapa? Untuk kita dan Nabi sebagai saksi untuk para para sahabat dan itu Allah Firmankan dalam surah Al Baqarah kata Nabi saw eh kata Allah. Allah berfirman Demikianlah kami jadikan kamu para sahabat umat yang pertengahan umat yang terbaik umat yang pertengahan ulama terbaik agar kalian para sahabat menjadi saksi untuk seluruh manusia dan Rasul saw sebagai saksi bagi kalian. Di dalam surah Al-Baqarah. Nanti anda bisa lihat di surah Al-Baqarah ayat 143. Ya. Makanya para ulama menyebutkan tentang para sahabat ini semuanya adil. Untuk melihat di halaman 43 di buku ini. Di buku mulia dengan mana salat. Untuk melihat di halaman 43. Jadi para sahabat radhiyallahu anhu ajmain, sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman dan wafat dalam keadaan Islam. Itu sahabat. Jadi dia bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Dikatakan oleh al hafid Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit yang terkenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah kata beliau, pujian Allah dan Rasulnya tentang keadilan para sahabat dan tidak perlu dipertanyakan lagi tentang mereka sesungguhnya yang wajib adalah menanyakan atau memeriksa perawi hadis sesudah mereka karena para sahabat di dalam kitab-kitab hadis disebutkan dalam kitab-kitab mustalah disebutkan bahwa as-sahabatu kulluhum udul bahwa para sahabat semuanya orang-orang yang adil, nggak ada cacat mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kita harus mengikuti mereka dan mengikuti jalannya mereka. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, wajib kita mengikuti jalannya para sahabat. Wajib kita mengikuti cara beragamanya para sahabat. Kita wajib mengikuti manhajnya para sahabat. Kita wajib mengikuti pemahaman mereka. Karena Allah memuji mereka dalam Al-Quran. Anda melihat ayat-ayatnya. Dalam surah An-Nisa. Di ayat 115. Di surah An-Nisa

sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin kami akan palingkan kemana dia berpaling dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali Anda perhatikan di ayat ini Allah menyebutkan barang siapa menentang rasul sesudah jelas baginya petunjuk yang kedua dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin dia mengikuti jalannya selain jalan kaum mukminin Jangan kaum muminin ketika turunnya ayat ini siapa? Saya ulangi lagi. Kaum mumin ketika turunnya ayat ini siapa? Para sahabat. Jadi barang siapa yang mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, kata Allah apa? Nuwali matawal kami biarkan dia sesat. Jadi orang yang mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, maka dibiarkan oleh Allah dia sesat. Itu untuk di dunia. Kemudian di akhirat Allah ancam lagi. Wa nuslihi Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Wa Dan itu saja tempat kembali. Ayat ini menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti jalannya para sahabat. Karena orang yang beriman kepada Rasulullah yang pertama kali adalah para sahabat radhiyallahu anhum Wajib kita ikuti. Kalau orang mengikuti jalan selain jalan para sahabat, mengikuti golongan firqa-firqa yang sesat, ya dia sesat sudah. Maka Allah biarkan dia sesat. Maka kita wajib mengikuti para sahabat. Dan para sahabat sudah dijamin oleh Allah. Dijamin oleh Allah, Allah reda kepada mereka. Dan Allah jamin mereka masuk surga semuanya. Antum lihat ayatnya dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 100. Dan di sini ada penjelasannya di, di buku ini di halaman 71, di halaman 72. Tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Allah berfirman, was الْأَوَّلُونَ awwalun الْمُهَاجِرِينَ muhajirin wal anshar wal رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ihsan radhiyallahu anhum wa radu an" وعد لهم جنات تجري Dhalikal fawzul azim Allah berfirman Di dalam surah At-Tawbah Surah 9 ayat 100 Dan generasi yang pertama dari umat ini Wasabiqun al-awwalun Generasi yang pertama dari umat ini Dari yang pertama kali masuk Islam Dari kalangan muhajirin dan ansar Dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik Allah redo kepada mereka dan mereka pun redo kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya dan itulah kemenangan yang besar. Antum perhatikan di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taubah, antum catat ayatnya atau lihat bukunya di halaman 71 72. Allah menyebutkan kata Allah azza wajal bahwa generasi yang pertama yang terdahulu yang pertama kali Islam dari kalangan muhajir ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah redho kepada mereka Allah redho kepada siapa kepada para sahabat dan mereka pun redho kepada Allah itu yang pertama Allah redho kepada mereka. Yang kedua, Allah sediakan bagi mereka surga. Allah sediakan bagi mereka surga yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai yang mereka kekal dalam selama-lamanya. Yang ketiga Allah sebutkan itulah kemenangan yang besar, kesuksesan yang besar, keselamatan yang besar. Dimasukkan manusia kemana? Ke surga. Jadi kalau dibilang orang itu sukses, beruntung, selamat kalau dia dimasukkan ke sorga, dijauhkan dari api neraka, itu namanya sukses baru. Kalau dunia belum. Nisbi sifatnya relatif. Kalau dia orang dijauhkan dari api neraka masuk surga, dia orang sukses. Yang sukses ini para sahabat, yang selamat para sahabat, Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang para sahabat yaitu muhajir dan ansar. Allah sebutkan dalam ayat ini bahwa mereka Allah redo dan Allah Allah jamin mereka dengan surga kalau sudah seperti ini ya kita wajib mengikuti mereka wajib mengikuti pemahaman mereka wajib mengikuti jalan mereka karena mereka orang yang terbaik di tengah-tengah umat ini yang tadi saya sebutkan ayat dalam surah Al Imran kuntum khaira umma. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang mutawatir. Dalam hadis yang mutawatir dari kalangan Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, dari banyak sahabat, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalum'. Sebaik-baik manusia pada masaku ini. Kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sudahnya. Ketika Nabi sallallahu menyebutkan sebaik-baik manusia pada masaku, sebaik-baik manusia Siapa di sini? Sahabat. Kemudian yang sesudahnya para tabiin, kemudian yang sudahnya tabi'ut tabiin. Sekarang kita bicara soal sahabat, sebaik-baik manusia yaitu para sahabat. Kalau disebutkan sebaik-baik manusia tentang apanya? Bukan tentang rupanya, bukan tentang tubuhnya, bukan tentang pakaiannya, bukan tentang rumahnya bukan tentang yang lainnya bukan tapi sebaik-baik manusia tentang apanya mereka yang terbaik hatinya mereka yang terbaik ilmunya mereka yang terbaik pemahamannya mereka yang terbaik akidahnya mereka yang terbaik amalnya mereka yang terbaik akhlaknya mereka yang terbaik dakwahnya mereka yang terbaik dalam berjihad di jalan Allah mereka yang terbaik dan mereka yang terdahulu semua dalam perbuatan baik jadi, kalau disebutkan mereka yang terbaik, ya hatinya mereka baik, akidahnya mereka baik, pemahamannya mereka baik, amalnya mereka baik, dakwahnya mereka baik, akhlaknya mereka baik, itu yang dikatakan oleh Nabi Khairun Nas, sebaik-baik manusia. Nah, kita harus mengikuti jejak mereka karena mereka dijamin dengan surga mereka selamat. Sampai sini paham ya? Paham ya? Sampai sini paham. Saya akan lanjutkan. Tadi Nabi menyebutkan tentang hadis iftirakul umma. Bahwa 72 golongan masuk neraka satu masuk surga Menunjukkan bahwa jalan-jalan yang membawa kepada kesesatan sedikit atau banyak? Banyak. Jalan-jalan yang membawa kepada kesesatan. yang Jalan-jalan yang membawa kepada celaka. Itu banyak sekali. Berarti kalau jalan itu banyak Kelompok ini banyak golongan, ini banyak berarti banyak juga apanya. Saya ulangi lagi: dengarkan baik-baik, jangan tidur. Dengarkan baik-baik. Kalau kelompok ini, aliran ini banyak, pemahaman ini banyak, ini banyak sudah. Kalau ini banyak orangnya, berarti banyak juga apanya dainya. Berarti dainya ustadznya yang mengajak kepada kesesatan banyak atau sedikit? Banyak. Berarti dai-dai yang membawa manusia kepada kesesatan banyak. Yang kita wajib hati-hati kepada mereka. Karena jalan selamat itu hanya satu. Jalan selamat itu hanya hanya satu. Antum melihat ayatnya dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153. سلم الأنعم الانام اي اسراء 153. الله بفيرمان وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وان هذا صراطي مستقيما الى جنّكُمْ ينورس فاتبعوه قال الله ايكوتي Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Kelompok, aliran, pemahaman. Jangan ikuti. Maka kalian akan bercerai berai dari jalan Allah. Zalikum wasakum Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang ayat ini. Antum lihat. Di dalam buku ini. ketika Nabi menjelaskan tentang ayat ini supaya antum juga faham di halaman 70 ayatnya ada di buku ini di halaman 69 kemudian di halaman 70 dari buku mulia dengan masalah antum lihat di situ kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه سبل متفرقه ليس منها سبيل الا عليه شيطان يدعو اليه ثم قرا قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Kata Abdul bin radhiyallahu Suatu hari Rasulullah SAW membuat satu garis dengan tangan dengan tangannya kemudian beliau bersabda ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya. Kemudian beliau bersabda, kemudian beliau bersabda SAW, inilah jalan-jalan yang bercerai-berai, yang sesat. Tidak ada satupun dari jalan-jalan ini kecuali di dalamnya terdapat syaitan yang menyerunya. Ingat ini, Nabi menyebutkan setiap jalan ini, setiap kelompok, setiap aliran, setiap pemahaman, mesti ada syaitan, kata Nabi. Syaitan, yang mengajak kepadanya. Kemudian, setelah itu Nabi membaca ayat surah Al-An'am, ayat 153, yang artinya, dan sungguh inilah jalan ku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain Yang akan mencerai beraikan kalian dari jalan Allah Demikianlah Allah perintahkan kepada kalian Agar kalian bertakwa Jadi Nabi menyebutkan Bahwa setiap jalan Setiap kelompok Setiap pemahaman Setiap aliran Mesti ada apanya Mesti ada da'inya Mesti ada ustadznya mesti ada kata Nabi Syaiton ya ilaihi mesti ada setan yang mengajak kepadanya ini bahasanya Rasulullah yang mengatakan demikian syaitan ya ilaihi bahkan dalam hadis yang lain Nabi sebutkan doa ala Abu Abi dai dai yang berada di tepi jurang Jahannam kata Rasulullah SAW. itu hadis Sahih Bukhari Muslim kalau yang ini riwayat ini riwayat Abu Mas'ud ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad dan juga diriwayatkan oleh Imam Darimi Al Hakim Al Baghawi dalam Syarh Sunnah dan yang lainnya jadi akhwan fill din azakumullah Nabi SAW sudah menyebutkan bahwa jalan-jalan yang membawa manusia kepada kesesatan banyak sekali. Jalan-jalan yang membawa kepada kecelakaan banyak sekali. Jalan-jalan yang membawa manusia kepada neraka banyak sekali. Jalan-jalan yang membawa manusia kepada syubhat banyak sekali. Sedangkan jalan selamat itu hanya satu. Makanya kata Al-Imam Nukayyim, manusia enggak akan sampai kepada Allah dan tidak akan sampai kepada keredoan Allah kecuali dia menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Baru dia akan sampai kepada Allah. Kalau yang yang lain yang sesat enggak akan mungkin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau saya sebutkan tadi, Nabi menyebutkan, salam -salam, bahwa umat ini terpecah, menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, perhatikan, masuk neraka itu bukan berarti menunjukkan bahwa mereka kekal, dalam neraka tidak, selama disebutkan sebagai umat Islam, masih ada Islam, masih ada iman dalam hatinya, tidak akan kekal dalam neraka. Tapi pertama kali dia masuk ke dalam neraka, dan gak ada yang mau orang masuk neraka, karena neraka itu sangat-sangat pedih. dan tidak ada yang sanggup. Makanya ini ancaman, hadis ancaman yang kita wajib berhati-hati. Kita harus mengikuti jalan yang lurus. Jangan kita terkecoh dengan dai-dai yang menyesatkan. Karena yang Nabi khawatirkan, Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini yaitu imam-imam dan dai-dai yang menyesatkan. Kata Nabi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi bersabda, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala imatul mudillun kata Nabi SAW sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku yaitu imam-imam yang menyesatkan apa yang maksud imam menyesatkan yaitu para da'i yang membawa manusia kepada bid'ah da'i-da'i yang membawa manusia kepada hawa nafsu da'i-da'i yang membawa manusia ke neraka ala imatul mudillun hadis ini sahih Kemudian juga Nabi menyebutkan, ketika Nabi menjelaskan tentang uh, perpecahan umat, Nabi juga mengingatkan kepada kita tentang apa, tentang adanya doa ala jahanam. Jahannam. Di buku ini ada saya sebutkan tentang doa ala Bobi Jahannam, daida'i yang berada di tepi jurang Jahannam, yang mengatakan demikian, Rasulullah SAW. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam Al-Quran Dalam surah Al-Qasas Ayat 41 Untuk mencatat tuh Surah Al-Qasas ayat 41 <tuh> kami jadikan mereka Dai-dai Yang mengajak manusia ke Neraka Allah menyebutkan Kami jadikan mereka Dai-dai yang mengajak manusia ke neraka Kemudian juga Nabi bersabda Ketika Hudaybah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan itu ada kejelekan?" Maka beliau menjawab, "Naam, doa ala, ala Abu Abi Jahannam, man ajabahu ilaiha qadhafu fiha." Itu di halaman 456. 456 dalam buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Di halaman 456. Nabi SAW menyebutkan bahwa iya setelah kebaikan ada kejelekan yaitu ada siapa doa ala abu bi jahannam dai dai yang berada di tepi jurang jahannam man ajaba um ilai qadabu fiha orang yang menjawab panggilan mereka pasti mereka akan mencampakkannya ke dalam neraka jahannam jadi hadis ini sahih riwayat bukhari muslim Jadi kalau kita mengikuti dai-dai yang sesat akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Dan kalau kita lihat juga sekarang ini ulama yang benar, ulama sunnah itu sedikit atau banyak? Sedikit. Dan sudah banyak yang wafat. Sudah banyak yang wafat. Ya mujadid, pada abad ke-20 ini ya tiga imam itu. Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Bas, Syekh Muhammad bin Salah al -Bani dan Syekh Muhammad bin Salah al Rahimahumullah. Ini sudah wafat. Di tahun 2000 mereka sudah wafat. Ini mujadid. Pada abad ke-20. Mulai berkurang. Mulai berkurang. Dan banyak kerusakan di mana-mana setelah wafatnya beliau ini. Setelah wafatnya mereka para ulama ini. Mulai banyak kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Dan muncul tokoh-tokoh yang menyesatkan. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih. Antum lihat di halaman 457. يا من بعد النبي صلى الله عليه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما إتخذ الناس رؤساء جهالا رؤساء جهال أو رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا قدم النبي صلى الله عليه وسلم بني Allah tidak mencabut ilmu dari para, para hambanya sekaligus. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga apabila Allah tidak menyisakan seorang yang alim, manusia akan mengangkat para pemimpin yang bodoh. Yang diangkat oleh masyarakat, oleh rakyat, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu. Maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh, oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ya, Nabi sudah menyebutkan nanti akan ada tokoh-tokoh yang menyesatkan. Tokoh-tokoh menyesatkan. Diangkat pemimpin yang mereka nggak ngerti agama. Dimasukkanlah ke dalam apa aja mereka, mereka bentuk apa aja, apakah bentuknya ormas, apakah organisasi atau apa aja yang mereka lakukan diangkat dia. Pemimpinnya mereka orang-orang yang apa kata Rasulullah? ru'usan juhala, pemimpin yang yang bodoh. Kemudian mereka ditanya masalah agama. Ya karena ini organisasi Islam, ormas Islam, ditanya tentang masalah agama. Kemudian apa? Dalam riwayat Bukhari ada penjelasan fa su'ilu Faaf tau biqori ilmin dalam riwayat yang lain buat bukhari faaf tau rayihim dia berfatwa dengan apa dengan rokyunya faldo lu dia sesat dan menyesatkan orang lain dan ini terjadi yang seperti ini berfatwa dengan apa dengan ra'yu, bukan dengan dalil kan tadi sudah kita bicarakan bahwa kita dalam beragama sumbernya apa dalilnya apa Quran dan sunnah kita nggak akan sesat selama program dengan Quran dan Sunnah. Harus dengan Quran, harus dengan Sunnah dalilnya dalam kita beragama ini. Bukan rayu, bukan pendapat. Jangan menurut pendapat saya, menurut rayu saya, ya rusak agama ini. Berapa rayu? Kalau seribu orang, seribu rayu. Seribu pendapat, rusak agama ini. Dan ini yang terjadi seperti ini. Yang mesti dilihat dalil. Menurut dalil Quran seperti ini. Menurut dalil sunnah seperti ini. Seperti yang tadi saya bawakan dalil. Quran, hadith. Quran, hadith. Dalil semuanya. Bukan rayu. Ini dalam kita beragama. Sebab sudah banyak yang sesat dari umat ini. Kita ingin selamat. Kita ingin selamat. Maka jalan selamat itu kita tempuh. Kemudian, kita lanjutkan. Tentang bagaimana ciri-ciri dari jalan selamat itu. Supaya kita ini selamat. Banyak jalan-jalan yang membawa manusia kepada kesesatan. Jadi, bagaimana ciri-ciri atau sifat seorang itu bisa berjalan di atas keselamatan? Itu saya sebutkan di bab yang ketujuh. Yang pertama, ciri-cirinya supaya orang ini selamat berjalan di atas keselamatan. Yang pertama, yaitu berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah dalam semua sisi kehidupannya. Yang pertama, yaitu dia berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah dalam semua sisi kehidupannya. Baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan yang lainnya, itu dia berhukum dengan Al-Quran dan As Sunnah. Jangan cuma ibadah aja, ada orang ibadah ikut Quran Sunnah. Ketika muamalah, dia tinggalkan Quran Sunnah. Ketika dia berpolitik tinggalkan Quran dan Sunnah. Jadi enggak benar seperti ini. Kalau dia mengikuti Quran dan Sunnah ya semuanya diikuti. Sebab Allah memerintahkan dalam Al Quran di dalam surah Al Baqarah ayat 208 ya ayuhal ladina manudhulu fi silmik afa wala tattabi'u khutwati syaitan innahu lakum aduun mubin Anda sudah lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah di ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu fis-silmi tattabi'u syaithan innahu lakum Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian masuk dalam agama Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dijelaskan oleh Al-Hafidh al tafsirnya dan juga yang lainnya yang dimaksud masuk dalam agama Islam secara keseluruhan artinya kita harus mengamalkan agama Islam ini keseluruhan seluruhnya dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, semuanya dalam berhukum juga kita melaksanakan secara keseluruhan. Sebab ada orang sebagiannya dalam masalah akidah dia ikuti Al-Qur'an Sunnah Al-Fahmi Salaf, tapi setelah itu apa? Dalam masalah muamalah ditinggalkan. Dia mengikuti apa? Hawa nafsu. Dalam dia bermuamalah dengan orang tuanya, dia mengikuti hawa nafsu. Dalam jual beli, dia mengikuti hawa nafsu. Dalam utang piutang, dia mengikuti hawa nafsu. Nggak mengikuti dalil lagi. Dan nggak takut dia kepada Allah SWT. Jadi kalau disebutkan kita harus berdalil dengan Quran Sunnah yang nafsu semua dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, semuanya. Jangan sebagian aja diikuti, sebagian ditinggalkan, gak boleh. Karena kita ingin selamat dunia akhirat, dan Nabi SAW sudah mengamalkan seluruh agama Islam ini. Sempurna, makanya orang yang imannya sempurna adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang kedua, ciri yang kedua, berpegang kepada penjelasan. Dari para sahabat tentang setiap permasalahan agama secara umum dan lebih khusus lagi mengambil penjelasan mereka dalam masalah akidah dan manhaj. Yang kedua, berpegang pada penjelasan dari para sahabat tentang setiap permasalahan agama secara umum dan lebih khusus lagi mengambil penjelasan mereka dalam masalah akidah dan manhaj. Jadi kita harus melihat penjelasan para sahabat. Bagaimana para sahabat menjelaskan. Saya sambil contoh. Yang di awal-awal pertama kali di buku ini ada penjelasan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Dalam menafsirkan ayat. Saya ambil contoh yang kita baca minimal dalam satu hari 17 kali. Surah apa? Al-Fatihah. Di ayat itu ada ayat ehdina siratal mustaqim siratal ladina namta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhalin ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus Jalan orang -orang yang orang-orang yang kuberi mereka bukannya jalan orang yang engkau murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat kata asirat al mustaqim dijelaskan oleh sahabat dan tabi'in pertama makna dari siratal mustaqim mana yang pertama al haq kebenaran Mana yang kedua dari Siratul Mustaqim yaitu maknanya Al-Islam. Yang ketiga yaitu maknanya Al-Qur'an. Yang keempat maknanya Abu Bakar dan Umar. Perhatikan nih, perhatikan. Ini dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in tentang ayat ini. As-sirat mustaqim Mana yang pertama kebenaran, yang kedua al Islam, yang ketiga yaitu Al Quran, yang keempat Abu Bakar dan Umar. Kata Al hafidin al Mukathir dalam tafsirnya tentang ayat ini ketika menafsirkan surah Al Fatihah, kata Al Habib al Mukathir empat penafsiran yang tidak bertentangan, tidak bertentangan. Yang pertama kalau orang mencari kebenaran, kebenaran adanya dalam dalam Islam, Islam sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Meskipun disebutkan satu aja Quran, sudah pasti dengan Sunnah, pasti dengan Sunnah. Karena nggak mungkin Al-Quran berdiri sendiri, tidak mungkin selama-lamanya nggak mungkin. Karena kalau Al-Quran berdiri sendiri, nggak pakai Sunnah, orang nggak bisa ngapa-ngapain dalam ibadah kepada Allah, nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu, nggak bisa segala macam, nggak bisa ibadah kalau pakai Quran aja. Al-Quran mengatakan wa'akimu sholat, dirikan sholat. Tapi bagaimana cara sholat? Nggak dijelaskan di Quran. Berapa rokat? Nggak dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana rukunya, bagaimana etidalnya, bagaimana sujudnya. Dijelaskan di mana dijelaskannya? Di dalam sunnah Nabi SAW. Dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi berarti Al-Quran membutuhkan apa? Sunnah. Al-Quran membutuhkan sunnah. Dan Nabi diberikan hak dan wewenang oleh Allah untuk menjelaskan apa? Al-Quran. Quran bil zubur anzalna dzikra mereka berpikir Dengan membawa keterangan dan kitab-kitab kami turunkan Al-Qur'an agar engkau Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berpikir. Jadi kalau disebutkan Quran berarti dengan apa? Sunnah. Perhatikan ini supaya antum paham. Kalau disebutkan Quran berarti dengan apa? Sunnah. Karena enggak boleh orang berpegang kepada Quran saja. Ketika orang berpegang kepada Quran saja meninggalkan sunnah, dia Muslim atau kafir, kafir keluar dari agama ini. Sebab harus dua, Quran dan sunnah. Perhatikan ini, Quran dan sunnah. Kalau mengatakan orang -orang Quran saja, enggak perlu pakai sunnah, kafir dia, keluar dari agama ini. Karena menyuruh untuk mengikuti sunnah siapa? Allah dalam Al-Quran. Kata Allah anhu apa? apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil yang dalam kamu tinggalkan bertakwalah kepada Allah karena Allah itu sangat keras siknya jelas ini ya yang keempat yang keempat disebutkan Abu Bakar dan Umar disebutkan Abu Bakar dan Umar karena apa karena Al-Quran dan Sunnah harus difahami dengan pemahaman para sahabat. Disebutkan dua Abu Bakar dan Umar. Karena dia keduanya ini radiyallahu anhuma tokohnya para sahabat. Tokohnya para sahabat. Dan ini orang yang paling mulia dari seluruh sahabat. Abu Bakar dan Umar. Selalu bersama Nabi. Di mana aja Nabi berada, mesti ada Abu Bakar Umar. Di mana aja? Nabi keluar, Nabi perang, Nabi duduk, Nabi masuk kebun, mesti Abu Bakar dan Umar. Nabi berbayat, Nabi Umroh, Nabi Haji dan yang lainnya mesti dengan Abu Bakar dan Umar. anhu. Perhatikan, ini dua sahabat yang mulia. Dia merupakan tokohnya para sahabat. Jadi kita wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman siapa? Para sahabat. Dua ini lebih khusus karena apa Nabi bersabda, "Ittaqu zaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sudah wafatku Abu Bakar dan Umar. Dua ini orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling dicintai oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Dan dua ayahnya sebagai apa? Mertuanya Nabi Muhammad SAW. Nabi banyak memuji Abu Bakar, Nabi juga banyak memuji Umar. Tapi dua ini dibenci oleh siapa? Dua ini dibenci oleh siapa? Oleh Syiah. Berarti menunjukkan bahwa mereka bukan orang Islam. Kalau dia orang Islam, mesti mencintai siapa? Sahabat Nabi. Dua sahabat yang mulia yang dibenci oleh siapa? Orang-orang Syiah. Berarti mereka bukan orang Islam, orang-orang munafik. Orang munafik mereka ini. Sahabat yang mulia dicaci maki, dilaknat dalam ibadah mereka kepada Allah. Nggak mungkin. Ini bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan Sunnah. Allah memuji sahabat dari seluruh sahabat yang pertama kali masuk siapa? Abu Bakar dan Umar. Allah puji. Allah jamin nggak Abu Bakar dan Umar dengan sorga. Dijamin. Bahkan Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Dan disebutkan lagi enam sahabat yang lainnya. Fil jannah di surga. Pasti masuk surga. Tapi justru dua orang ini dibenci oleh siapa? Oleh Syiah, laknatullah alaihim. Syiah ini. Mudah Allah meraknat mereka. Sahabat yang mulia dilaknat oleh mereka setiap hari. Yang dijamin oleh oleh Allah dengan surga. Kalau mereka orang betul Islam, nggak mungkin. Ini orang-orang munafik ini mereka ini. Syiah ini orang-orang munafik. Yang menyusup dalam agama Islam, yang merusak agama Islam ini. Karena yang pertama kali yang membuat agama Syiah siapa? Siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi laknatullah alaih. Yang pertama kali membuat agama Syiah yang merusak agama Islam ini gara-gara mereka ini. Maka nggak boleh orang mencela sahabat. Mencela sahabat hukumnya dosa besar. Dan sebagian ulama mengatakan kafir orang mencela cacimaki sahabat. Seperti Imam Malik berpendapat orang mencela sahabat kafir keluar dari agama Islam nggak boleh kita mencela sahabat. Dan di sini ada di Bandung ini, ya kelompok-kelompok Syiah yang wajib kita hati-hati karena Syiah itu sangat berbahaya untuk Islam dan kaum Muslimin. Saya lanjutkan. Jadi penjelasan tentang ayat ini bahwa makna Siratul Mustaqim itu dijelaskan oleh sahabat apa? Yaitu Quran Al-Haq Al-Islam, Al-Quran dan pemahaman para sahabat jadi kita harus mengikuti pemahaman mereka dalam masalah akidah, masalah manhaj. Yang ketiga, ciri orang yang selamat yaitu tidak memperdalam masalah yang tidak dapat dinalar, dinalar oleh akal. Jadi tidak memperdalam masalah yang tidak dapat dinalar oleh akal. Jadi masalah-masalah yang memang akal nggak mampu kewajiban kita untuk menerima. Seperti berbicara tentang zat Allah. Gak boleh kita berbicara tentang zat Allah atau tentang sifat-sifat Allah kita wajib mengimani karena akal kita nggak mampu. Maka Nabi bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru Pikirkan tentang makhluk Allah, jangan berpikir tentang zat Allah karena enggak akan mampu. Enggak akan mampu kita. Gitu. Yang disuruh pikirkan tentang makhluk Allah, disuruh pikirkan tentang diri kita, tentang alam semesta pikirkan supaya tambah iman kita kepada Allah SWT. Tapi tentang zat Allah nggak boleh, nggak boleh kita bertanya tentang apa yang Allah perbuat juga nggak boleh. La amma Allah nggak boleh tanya tentang apa yang Allah perbuat dan mereka akan ditanya oleh Allah SWT. Jadi kita perhatikan itu. Kita berbicara tentang masalah nama dan sifat Allah kita wajib taslim. Jangan kita berbicara yang memang akal ini nggak mampu. Disuruh kita untuk taslim. Karena apa? Wahyu lebih tinggi daripada akal. Akal harus tunduk kepada wahyu. Dalam masalah-masalah akal yang dia harus tunduk, diam, nggak boleh berbicara, tunduk dia. Dalam masalah yang dia boleh berbicara, boleh berpikir, nggak ada masalah, pikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, tentang ciptaan manusia dan alam semesta, nggak ada masalah dia berpikir tentang itu. Tapi bicara tentang zat Allah nggak boleh. Itu perhatikan. Karena apa? Akal manusia punya keter keterbatasan. Ketika manusia itu melanggar larangan ini, dia masuk juga yang bukan pada apa tempatnya dia untuk masuk sesat dia. Kita ambil contoh banyak tokoh-tokoh ahli filsafat yang sesat banyak tidak banyak. Ada sebagian mereka yang menyesal di akhir hayatnya seperti Ar Razi, Al Juaini, Imamul Haramain dan yang lainnya yang di akhir hayatnya menyesal kenapa dia masuk pembicaraan kepada ilmu kalam kepada filsafat sampai bicara tentang tentang Allah dengan rakyunya, dengan pendapatnya yang kemudian dia sesat dengan sebab itu penyesalan mereka ada dalam buku-buku mereka dan dikutip oleh para ulama penyesalan mereka di akhir hayatnya dan ilmu yang mereka kaji dari filsafat itu nggak ada manfaatnya ilmu kalam tidak ada manfaat sama sekali. Kemudian yang keempat, memperhatikan tentang tauhid al-uluhiyah. Memperhatikan tentang tauhid al-uluhiyah. Karena itu perhatikan bahwa e, tauhid itu yang sudah kita pahami dari penjelasan para ulama berdasarkan berdasarkan istiqra istiqra itu artinya berarti kan dengan mereka baca Al-Quran, mereka baca hadis Nabi, mereka mudahkan bikin kesimpulan bahwa tauhid ada tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Itu untuk memudahkan aja, bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang beda, bukan untuk memudahkan. Dengan dasar dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, yaitu tauhid dibagi menjadi tiga, yaitu tauhid ar-rububiyah, al al-uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid rububiyah, kaum musyrikin mengakui atau tidak? Mengakui rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pemilik langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah mematikan, Allah yang sudah mentakdirkan semua takdir makhluk ini. Ini berkaitan dengan perbuatan Allah. Namanya tauhid rububiyah. Orang-orang musyrikin mengakui. Bahkan kalau kita tanyakan kepada mereka, kata Allah tentang siapa menciptakan langit dan bumi mereka katakan Allah. Walain sa'atu man samawati wal arda Allah. kepada kaum musyrikin siapa menciptakan langit dan bumi mereka katakan Allah. Mereka mengimani tentang tauhid rububiyah. Tapi yang kedua, tauhid uluhiyah tidak mereka. Disuruh mereka untuk beribadah hanya kepada Allah mereka enggak mau. Ketika mereka disuruh untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mereka enggak mau. Sampai ketika Nabi mendakwakan ibadahkan kepada Allah. Allah menciptakan semuanya hanya ada satu, satu ilah, nggak ada yang lain. Apa kata mereka? Aja ta ilahan wahida. Inna syai'un ujab. Kata mereka, dijawab mereka Allah abadikan nama Al-Quran. Apakah engkau akan jadikan Tuhan yang banyak ini? Kan di Ka'bah itu ada 360 patung. Apakah engkau menjadikan Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Ini perkara yang aneh kata mereka. Jadi Nabi sudah mendakwakan mereka untuk mentawihkan Allah, mereka nggak mau. Dan dakwah para Nabi dan para Rasul semuanya mendakwakan dakwah Tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana Allah berfirman, walakat dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36. Dan sungguh kami tahu itu pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya adalah kalian beribadah kepada Allah. Dan kemudian apa lagi? Jauhkan taugut. Tauhid itu apa-apa yang disembah selain Allah. Ini dakwah tauhid ini terus membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Nabi Nuh aja alaihi salatu wassalam. mendakwakan dakwah tauhid selama berapa tahun? 950 tahun, Nabi Nuh begitu juga Nabi Ibrahim panjang waktunya Nabi Musa juga panjang waktunya dan Nabi-Nabi yang lain begitu juga Nabi Muhammad salam, 23 tahun Nabi berdakwah jadi perlu waktu yang panjang dalam dakwah Tauhid ini kemudian setelah itu Tauhid Asma wa Sifat Arti wajib kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah Tidak boleh kita mengingkari Tidak boleh kita mentawil Tidak boleh kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya Dan tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kelima Yang kelima Ciri orang yang selamat itu Tidak berdebat dan tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah ah. Tidak berdebat dan tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah ah. tidak mendengarkan perkataan mereka tidak menyampaikan syubhat-syubhat mereka ini adalah jalannya para salafus saleh artinya tidak berdebat dan tidak bermajlis dengan ahlul bidah ah. tidak mendengarkan perkataan mereka tidak menyampaikan syubhat-syubhat mereka jadi kita tidak boleh mendengarkan kajiannya ahlul bid'ah enggak boleh duduk dengan mereka bersama-sama jadikan teman mereka nggak boleh siapa ahlul bid'ah yang pokok seperti yang awal tadi tentang firqa yang sesat seperti syiah kodaria ...Murji'ah, montazila dan yang lainnya yang pada awalnya pada asalnya mereka ini adalah orang yang telah menyempal, menyimpang dari jalan siratul mustaqim ya nanti berkembang lagi tentang ahlul bid'ah ini sebagaimana dijelaskan oleh syekhul islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya jadi nggak boleh kita mendengarkan perkataan-perkataan mereka yang bid'ah-bid'ah itu bahkan belajar nggak boleh Bapak nabi bersabda, "Inna al ilmu, indal asagir di antara tanda kiamat orang belajar kepada al asagir dikatakan oleh Abdullah ibnu Barak yang dikatakan asagir ahlul bid'ah, gak boleh kita belajar ilmu kunah, ahlul bid'ah, gak boleh selama-lamanya. Gak boleh juga duduk bermajlis, berdebat dengan mereka gak boleh, tinggalkan. Nanti khawatir masuk syubhat karena yang antum perhatikan bahwa hati manusia ini sangat lemah dan syubhat itu cepat masuknya." Bagaimana kata Imam Adzabi Al-Qulubu da'ifah syubah khattafah Al-Qulubu da'ifah Hati manusia itu lemah syubah khattafah Sedangkan syubat itu cepat sekali menyambar hati manusia Sehingga banyak orang-orang yang duduk dengan al-bid'ah Ya jadi al-bid'ah Jangan merasa Oh saya kuat, iman saya kuat Insya Allah saya nggak ikut al-bid'ah Lama-kelamaan apa? Jadi al-bid'ah, jadi tokohnya bahkan Dan itu terjadi di masyarakat. Bukan dari zaman sekarang, dari zamannya Ibnu Abbas. Ada seorang muridnya Ibnu Abbas bernama Nafi Al-Azruq. Nafi Al-Azruq ini murid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lautan ilmu. Lautan ilmu, bahar. Dia habar sebagai ulama wa bahar, lautan ilmu Ibnu Abbas. Yang didoakan oleh Nabi yang faham tentang Al-Quran dan isinya Ibn Abbas ini murid Ibn Abbas Dia bergaul dengan apa? Dengan ahlul bid'ah, dengan khawarij. Mungkin dia yakin bahwa dia insya Allah nggak akan kena, karena muridnya orang alim. Akhirnya terjadi apa? Syubhat masuk, Syubwat masuk sampai dia menjadi tokoh khawarij nafi lazuk ini. Dan itu terjadi dan akan terjadi seperti itu juga. Makanya nggak boleh berteman dekat dengan ahlul bid'ah, nggak boleh. Duduk dengan mereka nggak boleh, bermajlis dengan mereka nggak boleh, apalagi debat dengan mereka Jangan debat dengan al bidah. Kecuali kalau memang orang-orang yang ingin mencari kebenaran, dia munakosha tujuannya untuk mencari kebenaran, bukan hawa nafsu. Itu boleh bagi siapa orang yang alim seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berdebat dengan tokoh al bidah. Memang dia orangnya. Syekhul Islam rahimahullah rahmatan wasiah, orang alim yang menguasai semua disiplin ilmu, semua di sini kuasai oleh syekhul Islam. Kalau kita kan nggak menguasai, cuma berapa ilmu aja perlu dikuasai, baca juga belum tamat, sudah sok ngadepin ahlul beda. Akhirnya apa? Berbangga ahlul beda. Tuh saya sudah tundukkan fulan, fulan, fulan. Akhirnya apa? Rusak nama dakwah ini dengan sebab debat beda. Yang penting bukan debat. Kita mendakwakan semua manusia ke jalan yang lurus, ke jalan selamat. Itu yang paling penting dalam dakwah agar mereka mentawetkan Allah. Enggak penting debat itu enggak penting, tinggalkan. Udah. Dia mau ngomong caci maki, mau fitnah, enggak ada masalah. Yang penting bagaimana kita mendakwakan dakwah yang hak kepada umat ini. Yang keenam, yang keenam bersungguh-sungguh, bersemangat dan bersungguh-sungguh menyatukan jamaah dan kalimat kaum muslimin. Bersemangat dan bersungguh-sungguh menyatukan jamaah dan kalimat kaum muslimin di atas Al-Quran, As-Sunnah menurut pemahaman salaf. Jadi bersemangat dan bersungguh-sungguh menyatukan jamaah dan kalimat kaum muslimin di atas Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf. Jadi kita terus mendakwakan dakwah tauhid ini. Kita mengajak orang kepada persatuan di atas Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Karena Allah berfirman dalam surah al Imran wa'atasimu bihablillahi jami'an tafaraku. Dalam kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Berpegang tali Allah, jangan bercerai berai. Mengapa kita ajak orang kepada Quran, kita ajak orang kepada Sunnah, kita ajak mereka kepada pemahaman yang membawa mereka kepada keselamatan dunia dan akhirat. Kalau mereka mau ikut, Alhamdulillah, mereka nggak mau ada masalah. Kita terus mengajak dan dakwah ini nggak akan berhenti selama di langit dan bumi. Dakwah Quran dan Sunnah Nabi Muhammad tidak akan berhenti selama di langit dan bumi. Tetap jalan dakwah ini. Mati tokoh-tokohnya para ulamanya meninggal dunia rahimahumullah tetap ada pelanjutnya. Terus seperti itu. Akan terus ada pewaris para nabi yang mendawakan dakwah yang hak. Tetap ada. Makanya kita jangan pesimis, kita harus optimis. Optimis terus kita ajak umat ini sampai umat paham tentang Quran was sunnah -salam. Ajak mereka kepada persatuan. Bukan diajak kumpul, untuk satu masalah kumpul semuanya, ayo umat Islam bersatu. Tentang apa? Tentang ini, bersatu. Tentang perayaan bersatu. Tentang ini bersatu. Iya bersatu yang sifatnya apa? Bukan yang untuk kekal selamanya, tapi nisbi persatuannya. Cuma untuk satu masalah itu aja. Kemudian setelah itu berantem mereka. Iya tidak, namanya persatuan kebon binatang. Itu namanya. Persatuan kebon binatang. Waktu bersatu iya, masya Allah ngangkat bendera semuanya. Habis itu cakar cakaran. Terjadi nggak? Terjadi yang seperti ini tengah umat. Kenapa? Nggak diajarkan ilmu, nggak diajarkan aqidah umat ini, nggak diajarkan manhaj yang benar. Ajarkan ilmu kepada mereka, bukan bersatu bukan. Kita ngajak kepada persatuan dia sama apa? Al-Quran, di atas sunnah, di atas pemahaman yang benar. Berarti diajarkan ilmu dulu kepada mereka. Bukan disuruh bersatu, ayo kita bersatu. Nggak bisa bersatu. Bagaimana bersatu? Akidahnya belum benar. Yang satu syirik, yang satu bid'ah, yang satu syiah, yang satu hizbi. Yang nggak bisa bersatu. Betul, waktu rame-ramenya bersatu. Habis itu apa? Cakar-cakaran. Itu namanya persatuan Kebon binatang. Nggak bisa. Kita bersatu di atas Quran dan Sunnah manajil hak. Bersatu mengajak kepada keselamatan. Maka kita ajarkan dan kita ingatkan. Maka di dalam persatuan itu tetap harus ada apa? Amar Ma'ruf nahi mungkar harus ada. Ketika mereka mungkaran. mampu nggak kita untuk menegur mereka? Ternyata nggak mampu mereka. Nanti jangan, nanti pecah belah, nanti tersinggung orang. Air rusak agama ini. Ketika Allah menganjurkan wa'tasimu bihabli jamin wa Lanjutan ayatnya apa? Lanjutan ayat apa? Itu kan di ayat 103. Di ayat 104 apa? Coba antum lihat di surah Ali Imran. Di ayat lanjutannya berkaitan dengan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi persatuan yang hakiki yang sebenarnya harus ada apa? amar ma'ruf nahi menyeru mereka kepada taat kepada Allah melarang mereka dari kemungkaran melarang mereka dari syirik melarang mereka dari bid'ah mau nggak mereka terima nggak mau karena Allah menyebutkan di ayat 104 nya dalam surah Ali Imran <tikun> ummatun ilal khairi wa bil wa munkar wa muflihun Mestinya ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf ya dauna khair mengajak kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar. Dan mereka orang-orang yang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang selamat. Coba kalau persatuan, ketika kita bicarakan soal masalah akidah tauhid, oh jangan, jangan bicara dulu. Jangan. Ini umat lagi bersatu nih. Kata mereka. Jadi nggak boleh ditutup mulut kita, nggak boleh ngomong. La haula wala quwata illa billah. Terjadi seperti ini? Terjadi. Jangan bicara soal beda nanti pecah belah umat. lo yang pertama kali bicara soal beda itu sesat siapa? Rasulullah saw. Yang pertama kali bilang bahwa semua beda itu sesat Rasulullah. Dan ingat kita nggak akan mungkin berpegang teguh kepada Al Qur'an as sunnah, tapi al misal, ala kecuali dengan kita menjauhkan semua bentuk beda. Nggak akan mungkin bisa. Karena hadisnya satu, Nabi menyebutkan mayyish mingkum badi fasrak tilafan kathira faalikum bi sunnati wa sunnatil khulafail mahdiin al rashidin tamasakubihah wa adu alaih bin nawajid wa iya kum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dolala. Satu hadisnya. Jadi barang siapa yang hidup sudah wafat, kau akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak. Tidak akan berpegang pada sunnahku. Sunnah khalifahku yang terpimpin dan lurus. Pegang rat-rat gigit dan geram kalian. Setelah itu apa Nabi katakan apa? Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap yang baru adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Ini sabda Rasulullah SAW. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidhi, Al-Hakim dan yang lainnya. Sahih. Jadi ini perhatikan. Jadi poin ke itu bersemangat menyatukan. Dan memang dakwah salaf dakwah yang menyatukan bukan memecah belah umat tidak. Seperti Nabi Muhammad. Ini contoh. Ini penting untuk untuk pahami. Ketika Nabi Muhammad SAW mendakwakan dakwah tauhid. Nabi Muhammad dituduh nggak memecah belah umat? Dituduh. Karena otomatis akan terjadi pemilahan. Yang ikut tauhid akan berpisah dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan kaumnya, dengan sukunya, dengan kabilah akan berpisah mengikuti Rasulullah. Yang tidak tetap dengan kabilahnya, mesti akan terpisah. Mesti akan terpisah. Nggak bisa bersatu antara kekafiran dengan iman, mungkin gak bersatu. Tidak akan mungkin bersatu selama lamanya antara iman dengan kufur selama lamanya gak bersatu. Jadi ketika kita mendakwakan dakwah iman, dakwah tauhid, mesti akan dia meninggalkan kemungkaran, meninggalkan beda, meninggalkan syirik, bersatu. Dan itu yang dianggap oleh masyarakat memecah belah umat. Sedangkan Nabi mendakwakan dakwah tauhid. Mesti ada pemilahan, mesti ada penyaringan. Mesti ada penyaringan kepada kebaikan. Jelas sampai sini? Kemudian yang ketujuh, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam ibadah, akhlak, dan semua sisi kehidupan sehingga mereka menjadi orang-orang yang terasing di tengah-tengah kaumnya. Ya, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan sunnah Rasulullah dalam ibadah, akhlak dan semua sisi kehidupan sehingga mereka menjadi orang-orang yang terasing di tengah-tengah masyarakat. Karena Nabi bersabda Rasulullah badal Islamu ghariba wa sayaudu kama bada ghariba fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam, dalam asing dan akan kembali dalam, dalam kena asing maka beruntunglah orang-orang asing. Hadis ini sahih dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian yang kedelapan, tidak fanatik melainkan kepada firman Allah dan sabda Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, tidak fanatik melainkan kepada firman Allah dan sabda Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ia tidak berkata dari hawa nafsunya, tidak fanatik melainkan kepada firman Allah dan sabda Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak berkata dari hawa nafsunya. Ya kita tak asuh fanatik kepada Al-Quran kepada Sunnah. kita nggak mengikuti pendapatnya para imam kita hormati pendapat para imam imam Hanafi, Maliki, Syafi, Hambali tapi ketika pendapat-pendapat mereka bertentangan dengan Quran dan Sunnah yang kita ikuti yang mana? Al-Quran Sunnah dan itu perkataan para imam semuanya kata imam Syafi, kalau ada pendapatku menyalahi Sunnah Rasulullah, kata imam Syafi rahimahullah kalau ada pendapatku menyalahi Sunnah Rasulullah buang pendapatku, ikuti Sunnah Rasulullah SAW Nah itu diantaranya yang perlu saya sampaikan tentang dakwah Al-Quran wa Sunnah yang merupakan jalan selamat yang kita harus mengikuti jalan ini supaya kita selamat dan kita ini harus betul-betul belajar bersungguh-sungguh belajar tentang Quran dan Sunnah karena kalau kita nggak belajar nggak bersungguh-sungguh kita nggak akan tahu tentang manhaj yang hak jangankan antum hatta boleh ilmu hatta para ustadz kalau dia nggak belajar lagi nggak akan tahu dan itu terbukti. Akhirnya apa? Dia ikut kepada apa? Masyarakat. Yang dia pakai sekarang ini bukan apa? Bukan dalil lagi. Bukan hujah lagi. Apa yang dipakai? Ro'yu. Dan hawa nafsu. Makanya antum perhatikan harus belajar. Karena banyak orang-orang yang dia uh, tahu tentang salaf ini. Cuma dia tahu hanya di pinggirnya aja. Kalau kita umpamakan, Dakwah salaf, manhaj salaf nih, seperti samudra yang sangat luas. Nah orang-orang nih baru ada di mana? Di tepinya aja. Di tepinya aja, belum masuki belum. Dia mengarungi lautan yang luas tentang manhaj salaf ini. Sehingga banyak orang-orang yang baru tahu ini kadang-kadang sok tahu. Kalo gitu. Kemudian berpendapat, padahal dia nggak ngerti apa-apa. Ngerti Hatta dia sudah pernah belajar di luar negeri, harus belajar lagi, belajar lagi. Karena luas dan ribuan kitab yang menjelaskan tentang manhaj salaf ini ribuan kitab bukan satu ribuan kitab yang dipelajari oleh para ulama yang pada akhirnya manhaj salaf merupakan Islam itu sendiri. Kemudian juga kalau kita umpamakan dakwah salaf ini mana salaf merupakan istana yang indah. Kita ini masih berada di mana? Masih di luar. Belum ketok pintunya belum, belum masuk ke dalamnya belum. Masih di luar. Jadi salaf ini betul-betul istana yang sangat indah, indah yang luar biasa, yang sudah dimasuki oleh siapa? oleh para sahabat rohul najmain, tabiin, tabiut tabiin, mereka udah mengarungi ini dan mereka berjuang sampai mereka mendapatkan ujian, tapi kita belum, masih di pinggirnya, baru masih ketok pintu gitu, ya makanya harus belajar kita, tapi kadang-kadang, kadang-kadang merasa sok gitu, baru punya jenggot dikit. Tidak isbah. Sudah ngasih sambutan ceramah. Lah antum udah belajar belum? Ya katanya. Katanya. Ini kan berbahaya buat Islam dan kaum muslimin. Akhirnya apa? Menipu umat. Umat tertipu. Orang baru taubat. Baru taubat nih. Baru taubat dari maksiat. Artis. Eh duduk depan sebelah ustad. Belum belajar. Belum ngerti agama. Akhirnya apa? Yang penting ada jenggot dikit. Akhirnya gimana umat? Oh Ustadz ini. Udah jadi usah. Belum gak ngerti agama. Sama sekali gak ngerti agama. Orang-orang yang baru bertobat ini disuruh apa? Belajar, belajar. Bukan muncul di permukaan. Bukan. Kita harus belajar tentang agama. Mereka ini baru ada mana? Di tepi pantainya Manhattan yang sangat luas. Jelas? Alhamdulillah. Ya saya pikir materinya cukup. Bukunya nggak akan habis setahun untuk dikaji. Jadi antum baca ya dibaca sebab baca itu manfaat antum harus baca dan ulangi lagi kalau belum paham ulangi lagi kemudian kalau nggak paham juga tanya sebab nabi sebab Allah berfirman fasalu ahla dzikri in kuntum la tanya kepada ahli dzikir yaitu alul ilmi jika kalian tidak mengetahui ya kajiannya cukup karena sebentar lagi zuhur ini ada pertanyaan yang banyak sekali nggak mungkin semua dijawab yang bisa saya jawab saya jawab yang tidak wallahu alam bisawab bagaimana kita melaksanakan hukum secara keseluruhan dalam susun kehidupan sedangkan hukum yang ada ini tidak berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah bagus pertanyaannya sekarang kita di negara ini negara Indonesia negara Islam belum berhukum dengan hukum Islam ya di sini kumandangkan azan sholat waktu berjamaah dan yang lainnya ini Islam tetapi belum berhukum dengan hukum Islam sekarang bagaimana apa kita sudah bisa melaksanakan agama ini secara keseluruhan bisa kita belajar tentang tauhid dilarang tidak tidak. Kita melaksanakan dakwah tauhid nggak dilarang. Kita sholat lima waktu Berjemaah nggak dilarang. Kita berjenggot nggak dilarang. Orang pakai jilbab, pakai cadar nggak dilarang. Orang melaksanakan syariat Islam nggak dilarang. Semua nggak dilarang. Tinggal negara ini belum berhukum. Kita perlu waktu. Kita ketika akan merubah sesuatu, kita rubah dari atas penguasa atau dari bawah. Saya ulangi lagi, tolong dengarkan kajian kita belum selesai antum jangan keluar belum selesai kajiannya dengarkan baik-baik belum selesai kajian ini belum selesai belum ditutup adabnya dalam majelis dengarkan baik-baik sampai selesai materinya saya mau tanya kepada antum perubahan yang terjadi pada satu tempat satu desa satu negara perubahan itu akan terjadi kita rubah atasnya penguasa desa itu kota itu, itu negara atau dari bawah kita mulai dari bawah, tapi sekarang yang dipraktekkan dimulai dari mana? Dari atas. Perubahan itu dari bawah. Allah menyebutkan nggak akan ada perubahan di negara ini. Atau di mana aja, kecuali mereka mau merubah diri mereka. Inna ma bian musim. Allah nggak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Allah suruh rubah kita atau penguasa kita dulu sekarang untuk lihat dakwanya para ambia awal rasul bagaimana para nabi berdakwah apakah nabi nuh alaihissalam penguasa di zaman itu jelas orang kafir apa nabi nuh bagaimana supaya jadi penguasa ketika nabi musa ketika nabi ibrahim alaihissalam berdakwah kepada raja namrud apakah nabi orang bagaimana berusaha bagaimana melengserkan namrud kemudian dakwah tidak dakwah tetap jalan dakwah kepada raja juga tetap jalan. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wasallam menghadapi Firaun, bagaimana? Dakwah, tapi bukan bagaimana mengasung rakyat untuk menjatuhkan Firaun, enggak ada. Bahkan Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh oleh Allah untuk mendakwakan siapa? Firaun dengan dakwah yang lemah lembut. Jadi perubahan itu dari bawah. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, Nabi ditawarkan dengan perempuan, Ditawarkan dengan harta Satu lagi Nabi tawarkan dengan apa? Ditawarkan dengan apa Nabi? Satu lagi Dengan kekuasaan Nabi terima nggak? Tidak Karena dakwah itu tidak mulai dari kekuasaan Nabi mulai dakwah dari rakyat Dari orang-orang bawah Sampai mereka sudah siap Untuk menerima agama ini Menerima hukum Islam Baru tegak agama ini Hukum Islam Sekarang kalau dari atas semuanya begitu dipegang atas kita dengan semangat laksanakan hukum Islam rakyatnya terima nggak nggak akan terima yang pertama kali dibunuh oh ini raja ini harus dibunuh nih ini harus dibunuh Kenapa? apa karena salah dalam memulai perubahan perubahan dimulai dari diri kita istri kita anak kita kita nggak akan ditanya tentang penguasa kita tapi kita akan ditanya oleh Allah tentang diri kita istri kita anak kita kita jaga nggak mereka dari api neraka paham nah Bukan berarti kita biarkan kemungkaran tidak. Tetap kita berusaha kalau kita mampu kita datangi penguasa. Kita tegur penguasa. Bukan menegurnya di media sosial, bukan. Bukan di ceramah di khutbah, khutbah Jumat, bukan di pengajian. Tapi gimana? Didatangi. Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh oleh Allah, Pak, mendatangi siapa? Firaun datang, "Idhaba Ila fir'aun innahu tagha faqul lahu qawlan layyinan la'alla wa yakhsha. kalimat berdua datang kepada Firaun. Katakan kalimat yang lembut. Datang kepada Firaun karena Firaun sudah taghut-taghut. Firaun itu taghut sudah melewati batas. Ucapkan meskipun dia taghut tetap ucapkan kalimat apa? Lemah lembut enggak boleh kalimat yang kasar. Meskipun taghut ucapkan kalimat yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat kepada Allah dan mudah-mudahan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah namanya. Itu Allah abadikan nama Al-Qur'an. Di ya dalam surah Taha. Bagaimana sikap seorang anak ketika menghadapi orang tua yang masih ikut-ikutan ziarah ke makam-makam para wali untuk minta sesuatu? Ini perbuatan syirik, syirkun akbar. Ya dakwah kan jelaskan. Tentang apa? Tentang tauhid kepada dia. Bahwa yang wajib kita sembah, kita ibadahi hanya Allah SWT. Para wali dan semuanya, hatta Nabi Muhammad SAW, semuanya sebagai manusia tidak boleh kita sembah. Tidak boleh kita berdoa kepada mereka. Kita wajib berdoa hanya kepada Allah kita wajib meminta hanya kepada Allah yang dapat menghilangkan bahaya hanya Allah yang dapat menyembuhkan penyakit hanya Allah yang dapat menghilangkan semua bencana hanya Allah ta'ala yang dapat memberikan rezeki hanya Allah itu yakini orang tua kita dengan demikian ini tulisannya banyak yang kecil ya Allah mustaan ya kelihatan Apakah ISIS termasuk golongan yang sesat? Iya, sesat. Udah kalimatnya pendek aja kalau mau panjang, ada bukunya tentang ISIS. Karena nggak mungkin kalau kita lihat dia merupakan eh, pelanjut dari Khawarij yang mengkafirkan kaum Muslimin dan memberontak kepada penguasa. Dan juga Anda bisa lihat yang mereka bunuh siapa? Yang terbanyak mereka bunuh siapa? Umat Islam. Sebagaimana sabda Nabi Sallam, yaktuluna ahli Islam, wayadawuna ahli Mereka khawarij ini membunuh orang-orang Islam dan meninggalkan penyembah-penyembah berhala. Apakah kaum muslimin dan semuanya harus mengikuti mana salaf? Ia dengan dasar Al-Quran tadi saya sudah dalilnya. Mereka harus mengikuti. Ketika mereka nggak mengikuti, mengikuti aliran yang sesat. Ya mereka sesat. Dan itu diakui oleh sebagian ulama yang kemudian taubat. Seperti abul Hasan al-Ashari yang terkenal dengan pemahamannya. Asyariya. Padahal mereka Uh, itu mengikuti bukan abul Hasan pada hakikatnya. Itu pada fase kedua. Karena Abu Hasan al syari mengalami tiga fase dalam hidupnya. 40 tahun sebagai Mu'tazila, kemudian dia taubat kemudian selama tujuh tahun dia menetapkan sebagian sifat Allah, kemudian sebagian ditakwil. Setelah itu dia bertaubat kepada Allah dan dia menjelaskan tentang nama dan sifat Allah dengan benar mengikuti akidah dan manhaj salaf. Gimana kalau ada syubhat yang mengatakan jangan merasa benar sendiri? Belum tentu kamu benar. Ya jalan yang kita tempuh ini Al-Qur'an dan Sunnah ini benar atau salah? Benar. Itu kan syubhat-syubhat itu bisikan dari siapa? Dari syaitan. Ya jelas Al-Qur'an benar, Sunnah Nabi benar. Kok dibilang jangan merasa benar sendiri? Emang benar kok Al-Qur'an dan Sunnah. Itu kan bisikan dari syaitan supaya orang meninggalkan kebenaran, ngikuti apa? Hawa nafsu itu bisikan setan luar biasa setan itu pandai sekali dengan bahasa-bahasanya yang indah sehingga orang tertipu jadi kita berjalan di atas jalan yang benar Quran dan sunah misalnya. kalau seandainya ada yang salah ya sebutkan di mana kesalahannya sebutkan kita luruskan kita bukan berarti juga tidak menerima kalau ada kekeliruan kesalahan wajar manusia tempatnya kesalahan tapi untuk meninggalkan manhaj ini nggak boleh kita tinggalkan. Karena akan membawa kepada kesesatan. Kita ingin selamat kok. Kita semua ingin selamat dunia akhirat. Kita ingin masuk surga. Makanya kita wajib mengikuti jalan ini Al-Qur'an Sunnah sallallahu alaihi Kenapa disebutkan dengan manhaj salaf? Tidak disebutkan dengan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau manhaj Nabi disebutkan Ya, yang disebutkan khilafah ala manjanubuwa Khilafah ala manjanubuwa Tapi tentang manhaj dalam kita beragama keseluruhan Ya kita sebutkan Dengan mana salaf karena apa Karena jelas orang berpegang pada Quran pada sunnah Tapi kalau salaf Pemahaman sahabat ikut enggak mereka Tidak ikut Firqah-firqah yang sesat ini Kesesatannya karena mereka tidak ikut apa Pemahaman sahabat Kalau mengakui Quran sunnah mereka aku Quran sunnah atau tidak semuanya Semuanya Hatta syiah mengakui Quran sunnah tidak Hatta syiah mengakui Quran sunnah, firqah-firqah yang sesat semuanya mengakui Quran dan sunnah. Titik bedanya dengan kita karena mereka tidak menisbatkan diri mereka kepada pemahaman siapa? Para sahabat. Makanya kita sebut dengan manhaj Salam. Paham sampai sini? Hmm. Bagaimana langkah yang konkret yang dilakukan oleh umat Islam untuk menyelesaikan perpecahan yang ada? Ya kita belajar. Belajar. Kita jangan sok ingin menjadi dewa penyelamat. Sok. Kita belajar. Belajar. Kita belum paham tentang agama. Belajar. Sungguh-sungguh. Kemudian suruh istri kita belajar, anak kita belajar tentang agama ini. Urusan masalah umat, urusan siapa? Urusan para da'i, para ustadz, para ulama. Itu urusan mereka. Tanggung jawab. Urusan kita semuanya belajar tentang agama ini. Jadi soal eh, bagaimana eh, memahami eh, memahamkan Al-Qur'an kepada mereka perlu waktu yang panjang, perlu waktu yang panjang. Apa yang dimaksud isi gosa kepada orang mati? Apakah boleh? Ya nggak boleh. Isi gosa artinya minta tolong kepada Allah di saat sulit atau minta tolong kepada orang di saat sulit kalau dia bilang istiqosa ke kubur-kubur berarti istiqosa kepada siapa kepada orang mati boleh nggak nggak boleh hukumnya haram istiqosa artinya minta tolong di saat mengalami kesulitan istilahnya aduah fi halati shida berdoa di saat kita mengalami kesulitan nggak boleh karena yang menghilangkan semua bencana kesulitan hanya Allah swt Kata Allah dalam surah Yunus ayat 107, wa iyam saskalla bidurin falakashi falahu illa hu. Dan apabila kamu terkena bahaya, kesulitan, apa aja itu enggak bisa menghilangkan kecuali hanya Allah. Saat ini ada kelompok yang dia mengaku salafi, tetapi mereka melakukan tahdir kepada dai-dai salafi. Ini dia tidak mengikuti mana salah. Cuma pengakuan aja. Ini orang-orang seperti ini tidak mengikuti mana salah. Pada hakikatnya mereka orang-orang yang fanatik tak asap pada gurunya. Sama dengan ahlul bid'ah ini. Artinya kalau ahlul bid'ah mengikuti gurunya fanatik, dia juga sama. Mengikuti cara-cara ahlul bid'ah. Bagaimana kita mengetahui tentang kajian yang orang itu mengikuti mana salafi? Kita bisa tahu kan dengan buku kajiannya, kita bisa lihat ustadznya bagaimana tentang akidahnya, tentang tauhidnya, tentang akhlaknya, tentang sholatnya. Dulu para ulama ketika mereka mau belajar itu nggak segampang sekarang ini. Diteliti dulu gurunya itu, guru yang dia mau belajar diteliti dulu. Dia datangi ke tempat si guru ini di mana dia tinggalnya. Bagi kita dilihat tentang akhlaknya, dilihat bagaimana dia sholat ke masjid yang lima waktu, bagaimana dia sholatnya bagus atau tidak. Kemudian ketika ngobrol kita lihat bagaimana tentang akidahnya. Jadi hati-hati orang itu dalam belajar. Kalau oh, sekarang kan enggak. Siapa aja yang datang ceramah diterima. Yang terakhir akhirnya sesat umat ini. Karena nggak tahu siapa gurunya dia. Jadi harus tahu dulu gurunya yang kita belajar harus tahu. Teliti dulu karena para ulama terdahulu ketika belajar diteliti gurunya siapa. Apakah kita belajar dengan membaca kitab-kitab para ulama? Iya, kita harus membaca kitab para ulama. Ulama salaf maksud saya, kitab-kitab para ulama salaf. Karena harus baca kitab, karena mereka tinggalkan warisan yang sangat banyak kepada kita. Bukan sedikit. Ratusan ribu jilid kitab-kitab itu yang ditinggalkan oleh ulama salaf yang kita belum baca. Kita hanya baru baca beberapa kitab aja. Boleh tidak orang muslim membela orang kafir? Boleh atau tidak? Ya tidak boleh, jelas Nas Al-Qur'an menerangkan demikian. Gak boleh kita membela orang kafir, gak boleh kita cinta kepada orang kafir, gak boleh kita menolong orang kafir, gak boleh dalam Islam, gak boleh. Hati aja nih condong kepada mereka gak boleh. akhir, hada Allah. Allah menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah di, di ayat terakhir ayat 22 la qauman billahi wal wa yuaduna man Allah wa rasulah walau engkau tidak akan dapati orang yang beriman kepada Allah dan akhir mereka saling mencintai kepada siapa orang-orang yang menentang Allah dan rasulnya meskipun yang menentang bapak mereka anak mereka saudara mereka keluarga mereka enggak akan kau dapati jadi orang yang beriman enggak akan cinta kepada orang kafir nah sekarang ini banyak orang dia mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, membela orang kafir. Berarti kalau sudah membela orang kafir, dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan. Masuk kepada golongan apa? Munafik. Masuk mana? Kalau ada orang Islam membela orang kafir, masuk golongan munafik. Perhatikan itu. Ini banyak seperti ini. Antum juga, bukan hanya itu aja, bukan hanya orang atau pemimpin kafir, bukan hanya itu aja. Tetapi yang lain juga. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya kaosnya nggak boleh. Nggak boleh itu, sama sekali nggak boleh. Dan banyak itu, seperti itu. Pemain bola orang kafir, masih disebut-sebut, dibela. Boleh nggak membela orang kafir? Tidak boleh. Nggak boleh loyal kepada mereka selama-lamanya. Ini akidah, pembahasannya, dalam akidah al-wala' wal baro Wala cinta kita hanya kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Barok kita kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik dan yang sama dengan mereka. Enggak boleh kita. Kita enggak boleh mencintai mereka. Kita harus melepaskan diri dari mereka. disebutkan dalam hadis barang siapa yang mati kemudian dia mengucapkan kalimat la ilallah sebelum wafatnya apakah dia dimasukkan ke sorga atau dia masuk ke Islam ya kalau dia orang kafir kemudian dia mengucapkan kalimat la ilallah dalam kondisi rohnya belum berada di, teng di tenggorokan belum ada di tenggorokan rohnya dia masih sadar kemudian dia mengucapkan kalimat la ilallah kalau dia ucapkan maka dia masuk sorga kalau orang sudah masuk Islam, diampunkan semua dosanya. Makanya Nabi tetap mendakwakan Abu Talib di saat akhir akhir hayatnya. Kalau nggak bermanfaat kalimat Allah, Nabi nggak akan dakwakan. Paham ya? Abu Talib pamannya Nabi membela dakwah Nabi, tapi Nabi terus mendakwakan Abu Talib sampai menjelang akhir hayatnya. Dia masih sadar, tapi sudah ada tanda tanda kematian. Rohnya belum di kerongkongan, belum di kerongkongan. Dia masih sadar, masih bisa berkata, masih bisa menyebut. Nabi ajarkan oleh Allah, nggak mau dia. Maka mati dalam keadaan apa? Kafir, kekal dalam neraka selama-lamanya. Abu Talib mati dalam keadaan kafir dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi menunjukkan bahwa kalimat dari Allah ini manfaat. Kita dakwakan kepada, mungkin aja ada orang tuanya yang masih kafir. Atau keluarga masih kafir, dakwakan. Sampai dia mengucapkan kalimat ini. Kalau dia mengucapkan kalimat ini, kemudian setelah beberapa hari kemudian dia meninggal dunia. Maka dia masuk surga. Diampunkan semua dosanya. Karena apa? Orang yang mengucapkan kalimat lain Allah, diampunkan semua dosanya. Kalau dia sudah menyatakan dirinya masuk dalam agama Islam. Apakah boleh seorang itu putus asa rahmat Allah? Enggak boleh. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Walatai asu Mirawahillah. Janganlah kalian putus asa rahmat Allah di dalam surah Yusuf. Allah juga menyebutkan wa rabbi dan tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Bagaimana kita bisa tahu kalau umpamanya ada seorang dai atau ustaz dia pemahaman sesat? Kan kita bisa tahu dari ceramahnya dia, dari buku yang dia tulis, kan ketahuan. Bagaimana? buku-bukunya, pernyataan-pernyataan dia dan dakwahnya dia kan kelihatan dia itu ngikuti sunnah atau tidak. Kalau antum nggak tahu tanya kepada ustadz yang lebih paham tentang masalah ini. Tadi disebutkan tentang orang-orang Syiah. Bagaimana kalau umpamanya dia tetap dengan ajarannya mencaci maki para sahabat, meninggalkan Quran dan sunnah, Ya tempat ini neraka. Kalau memang betul demikian. Tapi ada juga yang memang ikut-ikutan gak ngerti dia. Tapi secara umum demikian, kalau dia, karena Syiah juga dari rukun Islamnya, rukun iman ini sudah berubah, beda dia dengan kita. Karena bagi mereka imam itu di atas segala-galanya bagi mereka. Bahkan menurut mereka bahwa imam itu lebih tinggi dari nabi-nabi dan para rasul menurut mereka. Apakah adab ini penting dalam kita beragama? Penting adab ini dalam kita beragama. Kalau ada orang yang menuduh kita ini tidak beradab, ya kita juga bisa kembalikan. Di mana contohnya orang itu kurang adabnya, kita juga pasti bisa balikan kepada mereka. Mereka juga pada hakikatnya juga kurang adab. Orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, pada hakikatnya kurang, kurang adab. Itu dibahas oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya. Mantari salikin. orang-orang mengadakan bid'ah-bid'ah dan yang lainnya itu ...adalah orang-orang yang tidak punya adab kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Bagaimana yang perkataan sahabat Umar an ...tentang sholat terawih, berjamaah. Beliau katakan sebaik-baik beda ini. Ini beda dalam pengertian bahasa. Dan dibahas oleh para ulama... Ni'mal bid'ah hadi berkaitan dengan bahasa karena apa? Salat tarawih Nabi pernah lakukan. Nabi lakukan di waktu malam. Nabi lakukan sudah salat Isya. Nabi lakukan dengan berjamaah. Nabi sudah kerjakan semuanya ini. Karena zaman Umar tadinya orang salat di masjid ini berkelompok-kelompok. Kata Umar alangkah baiknya dengan satu imam. Kemudian di malam berikutnya mereka satu imam. Kata Umar kata sebaik-baik bid'ah ini maksudnya dalam segi bahasa bukan istilah. tentang para sahabat generasi yang terbaik dari umat ini tapi sempat terjadi di kalangan para sahabat perang Jamal, perang Siffin. Bagaimana tentang ini? Ini kan Allah sudah puji dalam Al-Qur'an tentang baiknya mereka. Kalau soal keadaan bahwa mereka akan terjadi perang sesudah wafatnya Rasulullah. Allah tahu tidak? Saya ulangi lagi. Ini antum jangan bengong. Ya di zaman sahabat itu terjadi perang Jamal, perang Siffin antara Ali dengan Aisyah, antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhu Perang ini terjadi sudah wafatnya Rasulullah. Allah tahu nggak akan terjadi perang itu? Tahu. Tapi Allah tetap puji mereka dalam Al-Quran yang dibaca abadi Al-Quran ini. Sebelum wafatnya Rasulullah wahyu kan turun. Dan Allah menyebutkan tentang para sahabat bahwa mereka Allah redok kepada mereka, Allah tahu tentang hati mereka dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Sana itu terjadi karena ijtihad mereka, mereka mujtahid. Kalau mereka benar dapat dua ganjaran, kalau mereka salah dapat satu ganjaran. Dan itu sebagai manusia wajar mereka salah, tapi kebaikan mereka seperti apa? Lautan. Lautan kebaikan mereka. Kalau ada satu dua kesalahan mereka sudah terhapus dengan apanya? dengan kebaikan mereka yang sangat banyak. Kalau orang-orang Syiah, orang Yahudi yang dicari apanya? Kesalahan. Kalau orang beriman, dia lihat bahwa mereka punya kebaikan, jasanya, tegaknya agama ini dengan perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Allah yang tolong mereka, tapi mereka berjuang. Allah abadikan nama melakukan perjuangan mereka. Sampai kepada kita, kita dapat hidayah dengan perjuangan mereka. Jangan dilupakan perjuangan mereka. Makanya kita doakan mereka dengan kebaikan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hasyr, surah 59, ayat yang ke-8 tentang muhajirin ayat yang ke tentang Ansor, ayat yang ke-10 orang-orang yang datang sudah mereka. Dari mulai tabiin sampai kita sampai hari kiamat mendoakan para sahabat, Rabbana waladzina ja'u min ba'dhum yaqulu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla ladzina amanu Rabbana inna ra'ufur rahim. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah di atas Islam dan sunnah ala fahmi salaf dan diberikan istiqamah di atas manhaj yang hak ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.